Mau punya brand herbal sendiri? Untuk memudahkan Anda, kami menyediakan beragam layanan untuk semua yang Anda perlukan dalam membuat produk herbal Anda sendiri. Berpengalaman sudah lebih dari 20 tahun dalam pembuatan herbal berkualitas, bahan baku pilihan terbaik, formulator berpengalaman dan ahli, melalui quality control yang ketat, konsultasi produk yang mudah dan informatif, membantu dalam penelitian pengujian khasiat produk, proses pengurusan legalitas, custom desain kemasan yang profesional, bersertifikat GMP, halal, CPOTB, dan BPOM. Yuk bikin brand herbal Anda sendiri bersama Mahkota Dewa Indonesia.
Sweat-related body odor manifests in essentially all individuals at some point during life. Excessively foul-smelling sweat is considered pathologic and termed bromidrosis, a term derived from the Greek bromos meaning stench and hydros meaning sweat. The degree of odor considered bad enough for a diagnosis of bromidrosis is not defined. Body odor is generally diagnosed when noticeable body odor has a negative effect on one's self-view, social interactions, or quality of life. Bromidrosis is presence of excessively foul-smelling sweat. The disorder is divided into apocrine and eccrine subtypes based upon the type of sweat gland involved. Pathogenesis. All sweat glands are controlled by the sympathetic nervous system. Primary stimuli include heat, exercise, and emotion. Other stimuli include certain foods, medications, and diseases. Sweat is usually odorless when secreted from the sweat gland. Bacterial degradation of secreted sweat or keratin is the primary mechanism leading to bromidrosis. Occasionally, other factors are involved. If you've got body odor, experts say don't sweat it in most cases. It usually comes down to skipping the basics of good hygiene. Just reach for a stronger antiperspirant over deodorants that just cover up the smell. On the flip side, excessive odor could be a sign of an underlying health issue. Excessive sweating could be linked to a bunch of things like anxiety, stress, menopause, and diabetic hypoglycemia, or low blood sugar in those with diabetes. That's according to a pharmacist Bustle spoke with. Even though medical conditions that cause BO are rare, kidney failure, liver disease, and diabetes can cause bad breath or sweat, according to a gastroenterologist Allure spoke with. See your doctor in these extreme cases. But the Mayo Clinic says it could be as simple as changing your diet. Stop eating spicy or strong-smelling foods and caffeinated beverages, which may make you sweat more and smell funkier than usual. Washing with antibacterial soap reduces the growth of bacteria on your skin, and relaxation techniques like meditation and yoga.
mau punya brand herbal sendiri? Untuk memudahkan Anda, kami menyediakan beragam layanan untuk semua yang Anda perlukan dalam membuat produk herbal Anda sendiri. Berpengalaman sudah lebih dari 20 tahun dalam pembuatan herbal berkualitas, bahan baku pilihan terbaik, formulator berpengalaman dan ahli, melalui quality control yang ketat, konsultasi produk yang mudah dan informatif, membantu dalam penelitian pengujian khasiat produk, proses pengurusan legalitas, custom desain kemasan yang profesional, bersertifikat GMP, halal, CPOTB, dan BPOM. Yuk bikin brand herbal Anda sendiri bersama Mahkota Dewa Indonesia. Thank you.
Sweat-related body odor manifests in essentially all individuals at some point during life. Excessively foul-smelling sweat is considered pathologic and termed bromidrosis, a term derived from the Greek bromos meaning stench and hydros meaning sweat. The degree of odor considered bad enough for a diagnosis of bromidrosis is not defined. Body odor is generally diagnosed when noticeable body odor has a negative effect on one's self-view, social interactions, or quality of life. Bromidrosis is presence of excessively foul-smelling sweat. The disorder is divided into apocrine and eccrine subtypes based upon the type of sweat gland involved. Pathogenesis. All sweat glands are controlled by the sympathetic nervous system. Primary stimuli include heat, exercise, and emotion. Other stimuli include certain foods, medications, and diseases. Sweat is usually odorless when secreted from the sweat gland. Bacterial degradation of secreted sweat or keratin is the primary mechanism leading to bromidrosis. Occasionally, other factors are involved. If you've got body odor, experts say don't sweat it in most cases. It usually comes down to skipping the basics of good hygiene. Just reach for a stronger antiperspirant over deodorants that just cover up the smell. On the flip side, excessive odor could be a sign of an underlying health issue. Excessive sweating could be linked to a bunch of things like anxiety, stress, menopause, and diabetic hypoglycemia, or low blood sugar in those with diabetes. That's according to a pharmacist Bustle spoke with. Even though medical conditions that cause BO are rare, kidney failure, liver disease, and diabetes can cause bad breath or sweat, according to a gastroenterologist Allure spoke with. See your doctor in these extreme cases. But the Mayo Clinic says it could be as simple as changing your diet. Stop eating spicy or strong-smelling foods and caffeinated beverages, which may make you sweat more and smell funkier than usual. Washing with antibacterial soap reduces the growth of bacteria on your skin, and relaxation techniques like meditation and yoga.
mau punya brand herbal sendiri? Untuk memudahkan Anda, kami menyediakan beragam layanan untuk semua yang Anda perlukan dalam membuat produk herbal Anda sendiri. Berpengalaman sudah lebih dari 20 tahun dalam pembuatan herbal berkualitas, bahan baku pilihan terbaik, formulator berpengalaman dan ahli, melalui quality control yang ketat, konsultasi produk yang mudah dan informatif, membantu dalam penelitian pengujian khasiat produk, proses pengurusan legalitas, custom desain kemasan yang profesional, bersertifikat GMP, halal, CPOTB, dan BPOM. Yuk bikin brand herbal Anda sendiri bersama Mahkota Dewa Indonesia. Thank you.
Sweat-related body odor manifests in essentially all individuals at some point during life. Excessively foul-smelling sweat is considered pathologic and termed bromidrosis, a term derived from the Greek bromos meaning stench and hydros meaning sweat. The degree of odor, considered bad enough for a diagnosis of bromidrosis, is not defined. Body odor is generally diagnosed when noticeable body odor has a negative effect on one's self-view, social interactions, or quality of life. Bromidrosis is presence of excessively foul-smelling sweat. The disorder is divided into apocrine and eccrine subtypes based upon the type of sweat gland involved. Pathogenesis. All sweat glands are controlled by the sympathetic nervous system. Primary stimuli include heat, exercise, and emotion. Other stimuli include certain foods, medications, and diseases. Sweat is usually odorless when secreted from the sweat gland. Bacterial degradation of secreted sweat or keratin is the primary mechanism leading to bromidrosis. Occasionally, other factors are involved. If you've got body odor, experts say don't sweat it in most cases. It usually comes down to skipping the basics of good hygiene. Just reach for a stronger antiperspirant over deodorants that just cover up the smell. On the flip side, excessive odor could be a sign of an underlying health issue. Excessive sweating could be linked to a bunch of things like anxiety, stress, menopause, and diabetic hypoglycemia, or low blood sugar in those with diabetes. That's according to a pharmacist Bustle spoke with. Even though medical conditions that cause BO are rare, kidney failure, liver disease, and diabetes can cause bad breath or sweat, according to a gastroenterologist Allure spoke with. See your doctor in these extreme cases. But the Mayo Clinic says it could be as simple as changing your diet. Stop eating spicy or strong-smelling foods and caffeinated beverages, which may make you sweat more and smell funkier than usual. Washing with antibacterial soap reduces the growth of bacteria on your skin, and relaxation techniques like meditation and yoga. Assalamualaikum,
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada teman-teman dimanapun Anda berada, sahabat Fikti, tamu undangan, selamat sore. Pada hari ini saya mengucapkan selamat hari Paskah bagi teman-teman yang merayakan dan juga selamat melakukan ibadah puasa hari yang ke-18 buat teman-teman yang beribadah. Nah, pada hari ini kita akan menyelenggarakan kembali seminar Pikti seri yang ke-139, ya, perkumpulan induk organisasi kesehatan tradisional Indonesia atau Pikti. Pada hari ini akan membawakan seminar dengan topik Integrative Care for Removing Body Odor, ya, suatu topik yang amat sangat menarik. Sebelum kita membuka acara tersebut, seperti biasa kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada panitia silakan. Thank you.
kasih. Sekali lagi selamat siang, selamat datang kepada semua teman-teman, tamu undangan, sahabat Pikti yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti seminar Pikti yang ke-139 dengan topik Integrative Care for Removing Body Odor atau terapi integratif untuk kasus bau badan. Ya. Sebelumnya kita akan pembukaan secara resmi. Itu akan dilakukan oleh Sinsei Didik Waluyo, Insinyur Sinsei Didik Waluyo, MA/MTC. Pembicara ada Ibu Arlin Condro, BA, dan Ibu Indah Aromatika Mangestuti. Moderator saya, Gunari Widarsa, dan nanti akan ditutup oleh Dr. Willy Japaris, Mars, PhD. Sebelumnya, kita akan buka oleh Insinyur Didik Waluyo, MA/MTC. Kepada Sinsei Didik Waluyo, waktu dan tempat, dipersilakan. Selamat siang. Kepada yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Dr. Mayang Sari, Mars, atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan Pikti, Ketua Umum, Dr. Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Yang terhormat, Ketua Umum Perkumpulan Naturopatis Indonesia, Ibu Nadia Rosiana Suhenendra, BMed. Yang terhormat, Ketua Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia, Dr. Indra Sugiarto. Yang terhormat, Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia, Ketua Umum Bapak Suhu Haryanto. Yang terhormat, Ketua Umum Sinsei Insinyur Hilman Rama Pratama, SUD CHT, Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia. Yang terhormat, Perkumpulan Tuena Indonesia, saya sendiri. Yang terhormat, Program Studi Dharma Usada STAB Nalanda, dan Ketua Program Studi Dr. Willy Japaris Marts, PhD. Yang terhormat, Perkumpulan Tabib Indonesia, Ketua Umum Bapak Profesor Jim Paul Mamahit, MD, PhD. Yang terhormat, Perkumpulan Praktisi Konsultan Warna, dan Ketua Umum Bapak Profesor Jim Paul Mamahit, MD, PhD. Dan juga yang terhormat, Rektor Universitas Medika Suherman, Dr. Tresyu Setianingsi, SKM, MKM. Yang terhormat, Perkumpulan Praktisi Teknik Penyelaras Emosi Internasional, dan Ketua Umum Bapak Dr. Edi Iskandar, MSc. Dan Perkumpulan, yang terhormat, Perkumpulan Penyehat Tradisional Holistik Mastakaraga Indonesia, dan Ketua Bapak Ifik Januar, CT, MPM. Yang terhormat, narasumber Ibu Arlin Condro, BA, dan Ibu Indah Aromatika Mangestuti, dan juga kepada para panitia di seminar Pikti, Bapak Moderator Dr. Gunadi, kami mengucap salam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sehat, dan salam Indonesia. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya. Maka kita semua diberi kesehatan, waktu untuk berkumpul di acara e-seminar Pikti seri ke-139.
39 dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu penyelesaian secara holistik menyangkut gangguan bau tubuh. Kami, Pikti, selalu menyajikan narasumber yang memberikan pelayanan kesehatan secara holistik melalui integrative care approach. Pada kesempatan ini, saya mewakili Pikti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, para sponsor, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan baik moral maupun material, sehingga acara e-seminar Pikti pada hari ini dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar. Demikian sambutan pembukaan ini saya sampaikan, dan dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar Pikti seri ke-139 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sabbe sata, bahwatu, suhitata, om, santi, 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 om, salam kebajikan, rahayu, rahayu, salam sehat, dan salam Indonesia. Terima kasih kepada tim saya didik yang sudah membuka dengan resmi acara pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan ke topik utama, yaitu ke pembahasan integrative care for removing body odor. Ya, kita punya dua pembicara yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu Ibu Arlin Condro, BA, dan Ibu Indah Armatika Mangestuti. Ya, kesempatan akan diberikan kepada Ibu Arlin Condro, BA, terlebih dahulu. Selamat sore pada Ibu Arlin. Selamat sore Pak Gunadi, selamat sore untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Ya, selamat sore Bu, selamat hari Minggu. Saya bacakan dahulu kurikulum vitae Ibu sebelum sambil Ibu mempersiapkan presentasinya ya. Ibu ya. Arlin Condro ini punya segudang keabrek gelar dan pengetahuan. Beliau sebagai founder dan CEO dari formulator Pikmi Natural, lalu Direktur Keuangan dari Hydro Master Harmoni Nusantara, juga Business Development Manager dari Pico Group, dan Business Development dari Istana Plaza Bandung. Wah, Bandung ya, Bu? Ya, aktif di berbagai organisasi, di Karimatari Aromaterapis, juga Indonesia Aromaterapi Association, lalu Entrepreneurs Organization Accelerator Indonesia, juga aktif di alumni Alusius, dan beliau mengantungi sertifikat dari Aroma Health Institute, Aromatherapy Certification Program, juga dari Tisserand Institute Aromatherapy, dan UC Berkeley Class BA in Psychology, ya, juga di lulusan di Xiamen University. Nah, teman-teman, para sahabat Pikti, kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Arlin. Silakan Bu Arlin, waktunya 40 menit. Terima kasih banyak Pak Gunadi. Kalau suara saya aman ya Pak, kedengaran jelas? Jelas. Oke. Saya sambil share screen, terima kasih banyak untuk tadi perkenalannya. Saya jadi malu karena sebetulnya yang sekarang ini saya hanya sebagai formulator aja. Jadi untuk di sesi Pikti kali ini, saya akan membawakan dari sisi aromaterapi ya, tentang body odor atau bau badan. Jadi background saya tadi, kalau background pendidikan S1 dari psikologi, lalu saya mendalami aromaterapi, itu mengambil scholars program. Jadi yang sesi klinisnya dari Aroma Health Institute di California, dan sekarang ini di Indonesia sendiri, saya ada mendirikan satu perusahaan berbasis aromaterapi supaya orang-orang lebih banyak kenal tentang aromaterapi dan modalitas kesehatan ini. Nah,
Jadi hari ini saya izin untuk mulai dulu. Kalau nanti ada selama saya presentasi ada pertanyaan, mungkin boleh ditaruh di chat. Nanti saya akan jawab di sesi Q&A di akhir. Terus sedikit perkenalan dulu, mungkin saya akan membahas nanti tentang apa itu aromaterapi, apa itu minyak atsiri, juga cara penggunaannya. Oke, sebentar. Nah, aromaterapi sendiri adalah suatu modalitas kesehatan alternatif ya. Ini saya ambil satu gambar dari website kami, website PIKMI, yaitu hashtagnya sehat tanpa obat. Sebetulnya goal atau tujuan dari aromaterapi sendiri adalah menjadi alternatif solusi. Alternatif di sini berarti bukan satu-satunya. Dan tujuannya apa? Untuk bisa hidup dengan lebih sehat, nyaman, dan seimbang. Boleh diingat di sini kalau aromaterapi bukan satu-satunya modalitas kesehatan alami dan juga bukan berarti menjadi pengganti dari advice medis. Saya berpahaman bahwa aromaterapi, TCM, Ayurveda, dan juga modalitas kesehatan lainnya itu bisa menjadi satu pengobatan yang holistik ya. Kita bisa memakai semuanya tergantung dari apa kondisi kita, ada di mana kita berada, dan apa yang tersedia saat itu. Nah, mungkin saya jelasin sendiri kepada di sini teman-teman yang mungkin ada yang sudah familiar dengan aromaterapi, ada juga yang baru kenalnya hanya sebagai wewangian aja. Sebetulnya aromaterapi ini apa? Aromaterapi ini pada dasarnya adalah penggunaan minyak atsiri yang diambil, yang disuling dari tanaman, itu untuk keperluan kesehatan secara fisik, mental, maupun spiritual, dengan penggunaannya adalah yang menggunakan minyak atsiri murni. Minyak atsiri murni ini yang tidak dicampur, tidak diencerkan dengan pengencer yang lain, dan juga tidak dicampur dengan bahan kimia sintetis. Nah, ada dua jalur pemakaian aromaterapi untuk pemakaian secara awam atau secara sehari-hari. Yang pertama yaitu secara inhalasi. Inhalasi ini dalam arti dihirup, masuk ke tubuh dia akan melalui dua jalur. Jadi kalau minyak atsiri kita hirup, baik itu melalui diffuser, baik itu melalui lilin yang dibakar, melalui inhaler, atau diteteskan ke tisu dan dihirup, itu akan melalui dua pathway atau dua jalur. Saat dihirup, tentunya akan masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru, lalu akan masuk ke dalam aliran darah dan akan memberikan efek fisiologis. Selain masuk ke paru-paru, juga akan diidentifikasi ini aroma apa, itu masuk ke dalam jalur olfaktori atau penciuman. Dari jalur olfaktori sini akan dikonvert menjadi molekul elektrik dan sampai ke dalam otak. Inilah kenapa aromaterapi bisa memberikan efek psikologis. Karena di dalam otak sendiri dia bisa mempengaruhi baik secara hormon juga secara ke sistem limbik dan ke sistem saraf yang primitif. Nah, mungkin kalau mendengar aromaterapi di sini yang langsung terpikir adalah wewangian atau asap-asap gitu ya dari diffuser. Tapi sebetulnya penggunaan essential oil atau minyak atsiri sendiri bukan cuma dengan dihirup lewat diffuser ataupun inhaler ataupun steam, tapi bisa juga lewat jalur yang kedua, yaitu cara pemakaian topikal. Topikal ini digunakan ke kulit, tapi ada satu prinsip yang harus diingat, yaitu kalau pemakaian topikal tidak disarankan, sebaiknya tidak diteteskan langsung ke kulit atau dipakai langsung ke kulit berupa minyak atsiri murni. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini harus menggunakan perantara, bisa berupa minyak nabati, carrier oil ya, VCO bisa, coconut oil bisa, almond oil bisa, olive oil juga bisa. Bisa juga menggunakan butter seperti cocoa butter, shea butter, atau dengan dicampur dengan air. Misal air tapi memerlukan solubilizer supaya dia bisa tercampur. Penggunaan lewat kulit ini kenapa harus menggunakan pengencer berupa minyak nabati? Ini karena minyak atsiri adalah
pada dasarnya adalah komponen kimia organik. Kalau dipakai ke kulit, memiliki beberapa resiko yang paling yang terutama ada tiga, yaitu fotosensitivitas, bisa menimbulkan reaksi seperti terbakar kalau kena matahari, bisa juga menimbulkan iritasi dan juga sensitisasi atau alergi. Nah, tapi kalau dicampur dengan dosis yang tepat dengan carrier oil, ini akan menghindari semua resiko side effect ini. Penggunaan melalui kulit ini bisa untuk permasalahan kulit, permasalahan nyeri, pencernaan, juga tulang dan sendi. Secara proses fisiologi sendiri, bagaimana sih penyerapan ya dari minyak atsiri yang digunakan di aromaterapi ini? Dan kenapa sebetulnya minyak atsiri itu bisa memberikan efek fisiologis dan juga mental? Karena molekul dari minyak atsiri ini sebetulnya adalah molekul kimia. Penggunaan minyak atsiri ini didapat dari ekstraksi, biasanya disuling, bisa juga dari maserasi, dari bahan tanaman. Setelah disuling, yang didapat berupa cairan itu adalah molekul aroma yang secara ukuran sangat kecil. Makanya bisa diserap masuk ke dalam darah juga, dan 100% itu adalah berupa senyawa kimia. Berbeda-beda senyawa kimianya, dan dia bersifat mudah menguap, serta aromatis. Maka minyak atsiri bisa didapat dari semua tanaman yang memiliki bau atau aroma yang kuat. Kalau misalkan ditanya apakah buah mengandung minyak atsiri, jawabannya adalah tidak, kecuali kulit buah jeruk. Kulit buah jeruk, kalau kita garuk, itu kan ada aromanya ya, dan bisa juga dipakai untuk biasanya membersihkan tangan atau memberikan bau yang lebih enak. Di kulit jeruk itu ada mengandung minyak atsiri, tapi buah yang lain tidak mengandung minyak atsiri. Nah, proses fisiologisnya sendiri di dalam badan itu melalui penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, setelah melalui jalur yang dua tadi di depan, inhalasi maupun topikal, minyak atsiri akan masuk ke dalam tubuh kita dan diserap ke dalam pembuluh darah melalui, kalau bukan lewat paru-paru, ya akan melalui pori-pori kulit. Setelah diserap ke dalam badan, akan didistribusikan oleh pembuluh darah. Nah, pendistribusian ini yang akan memberikan efek fisiologis pada organ-organ dan sistem tubuh. Jadi kenapa kalau kita oleskan minyak atsiri yang sudah dicampur dengan minyak nabati ke perut, gitu ya, itu bisa memberikan efek menghilangkan angin, mengurangi mual, mengurangi nyeri mah, karena dia masuk ke dalam aliran darah. Jadi sama sekali bukan memberikan efek placebo, tapi memang ada efek fisiologisnya. Nah, sebelum dia masuk ke seluruh tubuh, dia akan selalu akan dimetabolisme. Karena minyak atsiri ini adalah termasuk bahan asing. Jadi sama kayak semua bahan asing yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu nutrisi dari makanan, baik itu obat-obatan, ini akan melalui proses metabolisme di hati yang akan menetralisir komponen-komponennya untuk setelahnya dikeluarkan. Jadi, baik itu melalui inhalasi maupun topikal, akan ada beberapa persen dari minyak atsiri yang tidak diserap oleh badan, tapi akan termetabolisme di liver. Setelah dimetabolisme, tentunya akan harus dibuang keluar dari tubuh. Ini bisa melalui keringat dan juga bisa melalui urin. Nah, keempat proses ini yang akan dilalui oleh senyawa minyak atsiri dari mulai pemakaian ke badan sampai saat dia keluar. Oke, sekarang kita masuk, kalau tadi penjelasannya adalah tentang aromaterapi, sekarang kita akan masuk ke penggunaan aromaterapi untuk mengatasi bau badan atau body odor. Pada prinsipnya sebetulnya bau badan itu datangnya dari mana? Jadi ini adalah reaksi antara keringat dan bakteri yang ada di permukaan kulit. Nah, keringat dan bakteri ini adalah dua aspek yang harus diingat. Karena
Aromaterapi akan bisa bekerja untuk mempengaruhi faktor yang kedua, yaitu bakteri. Tapi kalau untuk faktor keringat, itu memerlukan sedikit perubahan pola hidup atau pola makan. Nah, keringat yang dimaksud ini bukan berarti keringat dari sekujur badan. Ada dua kelenjar keringat di tubuh, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar keringat apokrin itu ada di ketiak dan juga di area genital. Kenapa orang rata-rata mulai bilang kalau anak remaja itu mulai punya bau badan gitu? Nah, ini karena kelenjar apokrin ini dia mulai aktif di saat masa puber. Jadi yang tadinya anak-anak yang dari bayi sampai sampai anak kecil gitu masih wanginya manis gitu ya, masih menyenangkan wanginya. Terus kenapa tiba-tiba waktu dia jadi remaja langsung punya bau badan yang aneh? Nah, itu karena kelenjar apokrin ini sudah bekerja dan dia mengeluarkan keringat khususnya dari folikel rambut atau akar rambut. Sedangkan kalau keringat yang keluar dari bagian kulit yang lain itu berbeda karena memiliki komposisi yang sedikit berbeda. Yang menyebabkan bau badan adalah keringat dari kelenjar apokrin. Nah, sebetulnya kenapa body odor atau bau badan ini jadi perhatian gitu ya, atau mungkin jadi efek yang penting buat kita? Ini adalah salah satu kenyataan dalam hidup kita bahwa indera penciuman adalah salah satu indera kita yang paling rumit ya, paling kompleks. Kita bisa olfactory sensory kita atau indera penciuman kita itu bisa membedakan 10.000 jenis bau yang berbeda. Dan ada efek kalau kita mencium bau yang tidak enak, itu akan menimbulkan reaksi disgust atau jijik di dalam otak kita. Dan reaksi jijik ini akan memberikan efek sosial juga. Misalkan kalau kita berdekatan dengan orang yang memiliki bau badan atau body odor, itu akan ada rasa ingin menghindari. Itu adalah bisa dibilang reaksi primitif dari evolusi manusia. Karena kalau ada bau yang tidak enak, kita akan menghindari karena itu artinya bau tersebut, sumber bau tersebut itu dulu tidak bisa dimakan atau memiliki bahaya. Nah, jadi indera penciuman yang kuat ini itu yang menyebabkan kita sangat sensitif terhadap body odor. Tapi sebagai kita bisa dibilang di dunia ini ada faktor genetik ke dalam body odor juga ada faktor genetiknya. Jadi ada alel gen yang saya kalau tidak salah namanya AB1112. Itu setelah berevolusi menyebabkan orang yang memiliki gen tersebut itu tidak begitu rentan memiliki bau badan. Dan gen itu ada pada orang-orang Asia Timur. Nah, jadi orang Asia Timur itu memiliki gen yang lebih kuat atau tidak rentan memiliki bau badan. Jadi, sebetulnya bau badan bukan hanya dari keringat atau bukan hanya dari ketiak, tapi bisa juga dari halitosis itu dari bau mulut, bisa juga dari angin yang ada di dalam saluran pencernaan, kembung, flatulence, ini keluarnya sebagai kentut gitu ya. Dan bisa juga dari bau kaki, tapi yang kali ini kita akan bahas secara khusus adalah underarm odor atau yang biasa kita kenal dengan bau badan. Kenapa di sini ada struktur kimianya? Karena ternyata ada tiga komponen kimia yang biasanya secara umum itu dikenali sebagai bau badan. Ada tiga di sini, mulai dari ya tiga yang nama kimianya dan struktur kimianya ada di situ ya. Oke, kalau secara pembagian tadi, jadi ada dua penyebab bau badan, yaitu keringat dan bakteri. Setiap orang pasti akan berkeringat. Kita perlu keringat untuk menurunkan suhu tubuh kalau kita kepanasan. Kalau kita tidak bisa berkeringat, itu menunjukkan gejala ada yang tidak berfungsi dengan baik dalam badan kita. Tapi kalau kita keringat berlebih, itu juga
bisa jadi gejala dari kondisi badan yang tidak optimal atau disebut dengan hiperhidrosis. Kalau bau badan itu disebut bronkidrosis, keringat berlebihan adalah hiperhidrosis. Nah, yang mempengaruhi keringat itu macam-macam, terutama dari satu asupan makanan. Ada beberapa jenis makanan yang bisa menyebabkan ada dipecahnya kimia di dalam makanan itu yang bisa menyebabkan bau dari keringat. Bisa juga ada kondisi kesehatan yang menyebabkan keringat kita itu berubah komposisinya. Contohnya kalau orang yang diabetes, bisa jadi keringatnya itu lebih asam kondisinya daripada orang biasa. Dan itu menyebabkan lebih kemungkinan besar akan bereaksi dengan bakteri dan menyebabkan bau badan. Dan yang kedua, keringat itu bisa juga bereaksi dengan perubahan hormon dan jenis kain dan baju yang dipakai sehari-hari. Kalau baju yang tidak menyerap, yang bukan dari serat alami, itu akan bisa menyebabkan keringat lebih bertahan lama di kulit dan bereaksi dengan bakteri menyebabkan bau badan. Yang juga bisa menyebabkan bau badan adalah stres, alkohol, dan juga obat-obatan yang kita konsumsi. Nah, jadi kita bisa mengontrol bau badan dari dua sisi ini. Kalau dari sisi keringatnya, yang satu perhatikan higienis badan sehari-hari, dari mandi teratur, dan juga baju yang dipakai. Terus diperhatikan dari asupan makanan, stres, alkohol, dan lain-lain. Sekarang kalau dari sisi bakterinya, kalau tidak ada bakteri di atas kulit, mau kita berkeringat sebanyak apapun, itu tidak akan menimbulkan bau badan. Nah, setiap orang punya koloni bakteri yang berbeda-beda. Bahkan di ketiak kanan dan kiri satu orang mungkin berbeda koloni bakterinya. Nah, minyak atsiri dari aromaterapi bisa mengatasi bakteri dan mikroba yang ada di kulit ini dengan cara pemakaian topikal. Topikal tadi tentunya dengan dicampur dengan dosis pengenceran yang tepat untuk dipakai ke kulit langsung. Oke, di sini ada beberapa, tentunya banyak research yang sudah dilakukan untuk mengetes apakah minyak atsiri itu efektif terhadap bakteri. Jadi bakteri penyebab body odor ini ada beberapa jenis yang umum. Ada tiga komponen, ada tiga famili yang umum, antara lain Staphylococcus, keluarga famili Staphylococcus, juga Cyanobacterium, kalau nggak salah, Corynebacterium dan Cutibacterium. Nah, yang menarik, beberapa famili ini juga menyebabkan jerawat pada kulit. Jadi, karena bakteri penyebab bau badan dan juga penyebab jerawat ini dari famili yang sama, itulah sebabnya kenapa baik jerawat maupun bau badan biasanya muncul saat remaja. Karena itu ada perubahan hormon dan juga mulai timbul perubahan pada kulit serta badan kita. Nah, dari penelitian ini, kalau begitu ditemukan apa sih bakteri yang menyebabkan bau badan ini, bisa dites komponen atsiri apa yang bisa bekerja sebagai agen antibakterial atau antimikrobanya. Yang beberapa yang memberikan efek antibakterial itu sebetulnya banyak. Tapi yang paling banyak diteliti dan juga efeknya itu cukup luas adalah minyak atsiri tea tree dari Australia. Ini sangat efektif terhadap bakteri gram negatif, tapi dia tidak akan mempengaruhi kondisi kulit yang sehat. Jadi tidak akan mematikan bakteri baik yang ada di kulit. Selain efek antibakterial ini, penggunaan aromaterapi atau minyak atsiri juga bisa memberikan efek masking atau menutupi bau yang tidak sedap. Nah, kalau untuk efek masking ini bisa dikombinasikan beberapa minyak atsiri yang lembut pada kulit dan juga bisa dipilih yang aromanya memang disukai oleh masing-masing orang. Beberapa pilihan atsiri ini ada jurnal risetnya. Untuk kombinasinya sendiri bisa digabungkan dan ada beberapa yang memang sudah diteliti dari komponennya, baik itu citronellol maupun terpinol.
yang memang bersifat antibakterial, antimikrobial. Antara lain ini Clary Sage, Eucalyptus globulus, clove, grapefruit, rosemary, lemongrass, thyme, palmarosa, dan tea tree. Juga di sini yang tidak masuk adalah selain grapefruit, keluarga jeruk-jerukan yang lain juga bisa digunakan sebagai pilihan kalau mau menggunakan minyak atsiri untuk deodoran atau yang menghilangkan bau badan. Seperti lemon, kalau bergamot dia cukup fototoksik. Lemon, sweet orange juga bisa digunakan. Ini semua adalah beberapa pilihan atsiri yang bisa dipakai sebagai bahan campurannya. Nah, sebetulnya kalau kita balik sedikit ke sini, bahwa penyebab bau badan adalah keringat dan bakteri, kita bisa menggunakan produk deodoran atau antiperspiran. Aromaterapi sendiri bisa digunakan, minyak atsiri bisa digunakan sebagai bahan aktif di produk deodoran, tapi yang tidak disarankan adalah produk yang antiperspiran atau yang menghentikan produksi keringat. Kenapa? Karena badan kita, seperti yang tadi disebut, tetap memerlukan keluarnya keringat. Itu adalah reaksi homeostasis badan untuk mengembalikan keseimbangan pada badan. Jadi kalau menggunakan produk antiperspiran yang menghentikan keluarnya keringat, itu adalah suatu efek yang kurang sehat dan kurang baik pada badan, kecuali memang ada indikasi medis bahwa keringat yang diproduksi itu berlebih, bisa jadi karena tiroid, bisa jadi karena kondisi medical yang lain. Tapi pada umumnya tidak disarankan menggunakan produk antiperspiran. Untuk deodoran sendiri, selain beberapa pilihan minyak atsiri ini, perlu dipikirkan juga bahan pendukung yang lain. Antara lain, sebagai carrier untuk minyak atsirinya ini bisa menggunakan cuka apel, bisa menggunakan hidrosol. Hidrosol ini adalah bahan side product ya. Bahan bisa disebut bukan bahan sisa, tapi bahan sampingan dari proses produksi minyak atsiri. Bentuknya berupa air, tapi memiliki aroma dari minyak atsiri atau dari bahan tanaman yang disuling itu. Tapi kalau menggunakan cuka apel atau hidrosol, ini harus diingat, karena minyak atsiri sifatnya tidak bercampur dengan air, makanya disebut minyak, jadi harus menggunakan bahan lain yang memang bisa membuat mencampurkan minyak atsiri itu dengan bahan lain yang memang water-based. Yang paling disarankan adalah menggunakan carrier yang sifatnya itu sama-sama hidrofobik ya, atau menjauhi air, seperti minyak nabati, juga butter, shea butter, bisa menggunakan juga lilin, seperti lilin lembah, atau lilin karnauba, lilin kalendula. Bukan kalendula, sorry, kandelila. Nah, di sini ada juga sodium bikarbonat atau magnesium hidroksida. Ini mengatasi sifat asam pada keringat yang bisa bereaksi cepat dengan bakteri. Sodium bikarbonat dan magnesium ini kedua-duanya bersifat lebih basa, bersifat basa dan juga antibakteri. Bedanya apa? Sodium bikarbonat ini disebut juga baking soda ya. Kalau magnesium ini sifatnya tidak terlalu larut pada air, jadi akan bereaksi lebih pelan dengan keringat. Bisa juga menggunakan campuran bahan clay, seperti bentonite clay atau kaolin clay, ini untuk menyerap keringat dan sebagai antiperspiran yang lebih alami. Jadi mengurangi efek basahnya dari berkeringat. Dan juga bisa ditambahkan tepung, seperti tepung garut atau arrowroot, dan juga tepung jagung. Maizena, ini sama efeknya seperti clay untuk mengeringkan dan juga menyerap. Untuk dosisnya sendiri, dosis dari minyak atsiri yang digunakan untuk membuat deodoran ini, untuk mengatasi bau badan, tidak disarankan lebih dari 2%,
sebaiknya di bawah 1,5%. Kenapa? Karena tentunya akan dipakai di area yang dekat dengan kelenjar limfa. Di ketiak itu berdekatan dengan kelenjar limfa dan juga banyak memiliki pori-pori atau akar rambut. Jadi akan mudah terserap ke dalam pembuluh darah. Maka gunakanlah essential oil yang memang dosisnya tidak lebih dari 1,5 sampai 2% untuk deodoran. Nah, sebetulnya bahan dari saya sepertinya sekian. Ini adalah contoh produk dari Pikmi yang untuk mengatasi bau badan. Ini deodoran, jadi bentuknya roll-on. Ini menggunakan beberapa essential oil yang juga tadi ada di list sebelumnya. Sekian dari saya. Kalau dari teman-teman di sini ada yang ingin menghubungi atau bertanya lebih lanjut, bisa scan QR code yang ada di layar ini, atau nanti bisa menuliskan pertanyaan juga sesudah sesi Bu Indah setelah ini. Terima kasih, Pak Gunadi. Saya stop share ya. Terima kasih, Bu Arlin, atas pemaparannya yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan sementara disimpan dulu, teman-teman. Kita mendengarkan dulu pemaparan dari pembicara kedua, yaitu Ibu Indah Aromatika Mangestuti. Itu nanti akan ada sesi khusus untuk Q&A, untuk sesi tanya-jawab setelah pembicara kedua. Jadi gitu, Bu Arlin, nanti sesi tanya-jawab terakhir ya. Oke, nah sekarang saya undang Ibu Indah. Halo Ibu Indah, selamat sore. Selamat sore Bu Indah. Sepertinya belum di-unmute Bu Indah. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Bu Indah. Ya, selamat sore. Terima kasih sekali. Ibu siapkan slide, saya bacakan sedikit profil Ibu Indah ya. Ya. Teman-teman, saya bacakan dulu profil singkat dari Ibu Indah ini. Nama lengkapnya adalah Ibu Indah Aromatika Mangestuti. Beliau kelahiran Surabaya dan mempelajari agriculture dan business management. Sekarang Ibu Indah juga certified sebagai yoga instructor dan Ayurveda, dan juga certified untuk manual beauty treatment Ayurvedic enthusiast. Beliau founder dari Cahaya Visi Indonesia, lalu Wellness Indonesia, dan Aromatika Biotika. Dan juga sebagai official partner of Bali Spirit Festival dan Festival Olahraga Surabaya. Demikian profil singkat dari Ibu Indah. Waktu dan tempat, silakan Bu. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Moderator, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Bu Arlin, lama nggak ketemu ya Bu. Kita Bu. Jadi bagi teman-teman Pikti, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya pada sore hari ini kita bisa berbagi lebih tepatnya, ya Pak? Suaranya agak-agak gema. Ada feedback kali ya dari mic-nya apa? Oke, sebentar Pak. Mungkin harus ada. Ada feedback ya Pak ya? Ya, jadi ada kayak dengung setiap kali Ibu Indah bicara. Kalau dicoba, mungkin dari earphone-nya kali Bu, dari earphone itu. Oke, bisa jadi sih Pak. Halo, sudah membaik Pak? Belum. Belum. Masih ya? Iya. Masih dengung ya? Dengung, karena tiap kali ibu bicara dengung. Oke. Masih dengung Pak? Masih. Kalau saya pindah sebentar ya, maaf. Saya lagi sendirian nih hari ini, semua tim lagi libur. Lagi libur Pak. Pas puasa ya, ada beberapa aktivitas mereka. Ibu pakai laptop, pakai? Saya pakai laptop, Pak. Pakai dua gadget apa satu?
Ini kayaknya yang Kalau ya, kalau dua, coba yang satu Ibu mute. Dari HP ini kayaknya. Sudah sih, Pak. Sudah saya mute sih, Pak. Oke. Kalau seandainya dicoba dulu, Bu, misalnya nggak pakai earphone itu langsung ke mic-nya. Jadi maksudnya bicara biasa, coba di itu. Lebih baik kah? Wah, ini jelas nih, Bu. Jelas banget. Lebih baik ini ya? Iya. Oke. Jadi maaf. Terima kasih. Saya ulang lagi ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih-lebih kepada Bu Arlin. Kepada Bu Arlin juga saya adalah salah satu yang banyak belajar tentang aromaterapi dari Bu Arlin, dan saya pengguna Pikmi deodoran, Bu. Jadi pada sore hari ini saya akan berbagi informasi dari sudut pandang Ayurveda. Jadi kalau tadi Bu Arlin sudah menyampaikannya dari sudut pandang aromaterapi, maka saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Ayurveda. Saya akan coba untuk share screen di sini. Oke. Sebentar, Pak. Saya kayaknya kok kesulitan untuk share screen. Share screen. Ibu pakai laptop? Saya pakai laptop. Itu ada di bawah. Ada unable ya, Pak. Ada unable to... Oh, berarti sebentar ya. Ke panitia, mungkin Ibu Indah belum dibikin co-host. Atau mungkin... Sebentar. Udah yang ini ya. Sudah kok ya, Pak ya? Yang ini sudah. Ibu pakai dua enggak ya? Satu. Pakai satu, Pak. Saya sudah pakai satu. Satu. Sudah bisa belum, Bu, sekarang? Sebentar. Kalau Ibu pakai laptop, kalau tidak kelihatan menu share screen-nya, Ibu keluar dulu dari tayangan slide itu ke Zoom-nya. Okay. Ada enggak? Kalau enggak kelihatan, pakai escape dulu, Bu, di kiri atas supaya menunya muncul. Oke. Nah, Ibu share screen. Ini Ibu siapkan dulu slide-nya. Terus Ibu balik lagi ke Zoom. Share screen tuh ada di bawah, Bu, yang hijau. Iya, Pak. Saya sudah nemuin, cuman kok nggak bisa. Sebentar. Ada. Nah, sebentar, Pak. Kayak unable deh di saya ya. Unable. Kenapa? Kalau Ibu pencet share screen, lalu pilih share, munculnya apa, Bu? Unable gitu deh, Pak. Unable. Tuh, Bu Indah mungkin bisa kirim filenya ke Bu Selvi. Oh, mungkin seperti itu. Iya, mungkin seperti itu. Kalau Ibu mau kirim, sebentarnya ke email saya juga nggak apa-apa, Bu, kalau mau ini, sebentar. Ya, oke. Sebentar, saya akan kirim dulu ya, Pak. Coba ya. Maaf. Apa-apa, Bu, tenang.
Winda sudah tahu emailnya Bu Selvi apa kontaknya sudah ya? Sudah Pak, sudah. Saya sudah tahu kontaknya Bu Selvi. Kayaknya dokumen saya deh ini yang bermasalah. Enggak muncul. Presentasi saya deh ini kayaknya. Di laptopnya Bu Indah muncul enggak, Bu? Slide-nya. Nah, di laptop saya juga tiba-tiba kenapa yang muncul bukan dia ya? Padahal tadi udah saya siapin. Maaf. Oke. Pak, kalau misalnya saya menyampaikan dulu, nanti share screen saya lakukan menyusul bagaimana ya, Pak ya? Nggak enak sama yang nunggu. Boleh. Atau Ibu, tapi materi nggak bisa langsung dikirim ya? Biar kami siapkan sambil Ibu bicara. Saya masalahnya sekarang jadi nggak bisa menemukan materi saya. Kayaknya saya panik deh. Panik. Panic attack. Take a deep breath. Kayaknya perlu aromaterapi nih Bu Arlin. Oke deh, kalau itu coba Ibu mau secara lisan dulu, boleh. Coba saya sampaikan secara lisan dulu ya Pak ya. Nah sekarang udah bisa tuh Bu, udah keluar. Udah bisa tuh keluar Bu. Udah muncul nih Bu. Nah yes. Nah sekarang saya yang nggak bisa menemukan adalah dokumen saya Bu. Jangan sampai kehapus deh, nggak lucu agak. Enggak. Okay. Oh Ibu dari sini, bentar. Ibu di minimize dulu Bu ininya screen zoom ini. Nah lalu Ibu cari dokumennya. Biasanya sih di dokumen adanya. Yang iya paling... iya. Oke Pak, sebentar ya Pak. Ya nggak apa-apa Bu, tenang. Saya tadi sudah kasih pikti sih. Iya loh, yang ada malah nggak kebuka loh Bu Arlin dan Pak Gun di ini saya. Gak ada. Iya, kok nggak kedetek ya? Kayaknya udah salah pejet nih saya tadi. Pak, nah maaf. Udah Bu, tapi baru cuma satu iya. Slide. Iya, baru satu slide dan isi yang lainnya kok nggak ada ya? Udah, tapi sebelumnya sudah di save Bu. Jangan lupa di save. Sudah, jangan-jangan sudah. Setelah saya save pas nggak bisa tadi saya salah pagenya ya. Jadi saya tadi ada 5 slide aja sih tentang Ayurveda dan ininya. 5 slide ya? Ya. Ya, tapi saya punya materi yang tidak ini sih Pak, belum tersampaikan ke, belum tertulis di ini. Jadi mungkin ya. Saya bisa sama ngobrol ya Pak ya? Boleh, silakan. Untuk secara live ya. Bu Arlin maaf ya Bu, kayaknya saya harus mungkin... Saya sampaikan secara live juga bahwa yang akan saya sampaikan kali ini adalah saya bisa mulai ya Pak? Boleh Bu, silakan. Okay. Kalau Ibu nggak pakai slide, berarti Ibu stop aja Bu, stop share. Oke, saya stop. Saya stop share. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Maaf atas ketidaknyamanan ini dan semoga tidak mengurangi nilai informasi yang akan saya bagikan. Menyusul saya akan sampaikan kepada Bu Selvi tentang materi singkat. Jadi sekali lagi terima kasih yang masih ada di sini. Terima kasih Pak Gun dan Ibu Arlin dan teman-teman yang lain. Pada sore hari ini saya akan melihat masalah odor ini atau bau badan dari sudut pandang Ayurveda. Jadi kalau tadi Bu Arlin sudah menjelaskan dari sudut pandang aromaterapi dan saya termasuk adalah orang yang
menggunakan produk aromaterapi dan produk turunannya yang disampaikan oleh Bu Arlin. Jadi kalau menurut Ayurveda, Pak Gun, seperti yang mungkin teman-teman di sini sudah tahu semua, sudah sebagian besar mungkin tahu, bahwa Ayurveda adalah sebuah konsep kesehatan. Jadi bukan sebuah brand atau merek dari sebuah produk, tapi merupakan sebuah konsep kesehatan yang beberapa orang menyebutnya sebagai mother of healthy concept. Dalam Ayurveda yang artinya adalah science of life ini sebenarnya suaranya kecil, Bu. Halo, kecil ya, Pak? Bu Indah. Halo. Ya, suaranya pakai, kalau pakai earphone itu suaranya jadi nggak kedengeran, Bu, sekarang. Jelas, Pak, ya? Ya, ini lebih baik. Oke, oke. Jadi dalam perspektif Ayurveda, cara kita untuk kita diajarkan cara untuk memahami diri kita sendiri atau mengenal diri kita sendiri. Jadi science of life dalam Ayurveda atau ilmu pengetahuan tentang kehidupan dalam Ayurveda ini lebih ke arah bukan hanya sekedar kalau sakit ini obatnya apa, kalau kita ada keluhan, suatu keluhan obatnya apa, bukan. Tapi dalam Ayurveda ada panduan atau guidance tentang bagaimana cara kita mengenali diri sendiri untuk kemudian bisa mengatasi masalah yang terjadi akibat dari kondisi tubuh kita. Konsep dalam Ayurveda atau science of life dalam kesehatan dan kebugaran tubuh sebenarnya tidak lepas dari konsep tridosha. Saya yakin teman-teman di sini juga sudah banyak yang mengenal tentang tridosha, atau kalau digampangkan, tridosha ini artinya adalah tiga aliran energi dalam tubuh manusia. Tiap manusia pasti punya dosha, pasti punya tridosha ini, cuman komposisi seimbang dan tidak seimbangnya yang berbeda. Dan aliran energi ini dipengaruhi oleh lima elemen semesta di dunia ini, di bumi ini. Jadi ada elemen udara, ada elemen air, ada elemen space atau ether, ada api, kemudian ada air. Nah, kombinasi inilah yang menyebabkan ada tiga elemen energi dalam tubuh kita yang mengalir. Menurut Ayurveda, dari sisi pandang Ayurveda, bau badan atau odor mulai akan muncul ketika terjadi ketidakseimbangan aliran energi dalam tubuh kita. Ketidakseimbangan energi dalam tubuh kita inilah yang menyebabkan beberapa kondisi yang menyebabkan kemudian timbul bau badan. Nah, dalam hal ini, satu yang pertama adalah terjebaknya atau kurang lancarnya sirkulasi darah dalam tubuh akibat ketidakseimbangan energi dalam tubuh. Jadi sirkulasi darah yang tidak normal. Di sini karena adalah aktivitas kita yang juga kurang baik. Katakanlah kita kurang berolahraga, kurang bergerak, terlalu banyak melakukan aktivitas yang sama seperti duduk terlalu lama, ada di dalam ruangan yang terlalu lama, sehingga sirkulasi darah kita tidak lancar. Kemudian yang kedua juga disebabkan karena kurangnya oksigen dalam darah kita. Dan ini berhubungan sekali karena kita kurang beraktivitas. Itu yang menyebabkan beberapa, dalam sisi pandang Ayurveda, menyebabkan beberapa bakteri akan bergerak lebih aktif atau bekerja lebih aktif dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, Ayurveda menyebut toksik atau sisa metabolisme itu sebagai ama atau sisa dari proses metabolisme dalam tubuh kita. Menurut Ayurveda, salah satu penyebab bau badan juga mulai tertimbunnya ama atau sisa metabolisme dalam tubuh yang tidak bisa keluar sesuai dengan jadwal metabolisme tubuh kita. Salah satunya yang kita tahu adalah konstipasi. Tadi juga sudah disebut sama Bu Arlin, karena bau badan sebenarnya bukan cuma bau badan yang kita kenal dari bagian ketiak, tapi mungkin bisa juga dari bau mulut. Nah, dalam Ayurveda, konstipasi atau tidak lancarnya BAB juga salah satu yang membuat kita mengalami masalah bau badan. Kemudian tertutupnya atau kurang terbukanya pori-pori dalam tubuh kita karena sekali lagi mereka menekankan aktivitas fisik atau aktivitas gerak. Karena
seperti kita tahu, salah satu tujuan atau salah satu kerja dari energi tubuh kita ini salah satunya adalah bergerak, harus aktif bergerak. Kemudian juga ada beberapa masalah hormonal. Nah, dalam Ayurveda, bau badan sebenarnya adalah simptom atau petunjuk adanya hal lain yang lebih serius dalam tubuh kita. Dalam konsep Ayurveda, secara mudah, secara lebih singkat atau simple, odor atau bau badan ini terjadi akibat ketidakseimbangan tridosha yang bisa diatasi sejak awal dengan melakukan three cleanse, Pak. Jadi three cleanse dalam konsep Ayurveda adalah perawatan dan pembersihan tiga organ dalam tubuh kita yang bertanggung jawab pada proses detoksifikasi, yaitu usus besar, kemudian liver, dan juga ginjal, di mana ketika organ ini berhubungan dengan pengaturan pembuangan sisa-sisa metabolisme. Nah, apa yang dilakukan? Kali ini saya akan menyampaikan dari sudut pandang penggunaan herbal. Jadi, kalau tadi Bu Arlin penggunaan aromaterapinya, saya akan melihatnya dari sudut pandang herbal. Dalam Ayurveda, untuk melakukan detoksifikasi atau pembersihan atau keseimbangan tridosha melalui three cleanse, itu dibutuhkan kombinasi beberapa herbal yang bisa kita minum sebagai herbal drink atau mungkin jamu. Yang pertama, untuk membersihkan usus besar, yang bahan makanan yang sudah banyak kita kenal dan bagus untuk disampaikan, bagus untuk dikonsumsi adalah lidah buaya, Pak Gun. Jadi lidah buaya itu adalah salah satu bahan makanan yang dalam Ayurveda sangat disarankan sebagai salah satu sumber laksatif yang sangat lembut. Jadi aman untuk usus kita, aman untuk saluran usus kita. Bagus untuk proses mudahnya BAB. Kemudian juga tripala. Saya yakin beberapa teman yang mungkin sudah mulai menjalankan cara hidup Ayurveda, sudah biasa mungkin mengkonsumsi teh tripala. Tripala ini adalah kombinasi dari tiga buah-buahan atau tiga pala yang dalam Ayurveda ini adalah cebula, belerica, dan emblica officinalis yang saya tahu di Indonesia sekarang sudah banyak dijual di beberapa toko organik Jakarta juga sudah banyak. Serbuk tripala atau kombinasi tiga buah ini bisa kita gunakan kalau kita konsumsi rutin, itu bisa membantu membersihkan atau detoksifikasi organ pencernaan. Kemudian, untuk masalah yang di liver, itu kita punya super antioksidan yang juga tumbuh bagus di Indonesia adalah sambiloto dan meniran. Dua tanaman ini, sambiloto dan meniran ini adalah juga dua tanaman, dua herbal yang dalam Ayurveda juga disarankan untuk dikonsumsi sebagai rejuvenasi dan meningkatkan fungsi dari liver. Kita tahu liver juga menyaring banyak sekali bahan-bahan makanan, minuman, atau bahkan membuang sisa-sisa bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan tidak boleh tertimbun dalam tubuh. Jadi sambiloto dan meniran. Kemudian yang ketiga yang juga dibutuhkan oleh liver adalah kita menyebutnya sebagai daun mimbo atau asadirakta, atau yang kekinian sekarang mereka menyebutnya sebagai neem ekstrak. Jadi daun neem ini atau daun mimbo ini juga salah satunya juga antibakteri, fungsinya juga akan meningkatkan kualitas dari organ liver. Nah, kemudian dari organ ginjal, di mana kita tahu ginjal juga berhubungan dengan sirkulasi cairan dalam tubuh, dan menurut Ayurveda, salah satu penyebab bau badan juga adalah stuck-nya aliran cairan dalam tubuh kita. Darah dan juga cairan-cairan yang harusnya terbuang tapi masih stuck di dalam tubuh. Nah, dalam urika, salah satu yang dikonsumsi adalah Tribulus terrestris atau rujak polo yang kita tahu itu juga kemudian kalau orang kita itu buah fik atau zaitun apa ficus carica itu juga salah satu yang bagus dikonsumsi untuk melakukan three cleanse. Jadi kalau menurut Ayurveda, dari sisi pandang Ayurveda, odor atau bau badan terjadi karena ketidakseimbangan tiga aliran energi dalam tubuh yang disebut tridosha, dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan three cleanse.
atau pembersihan pada tiga organ yang berhubungan dengan proses detoksifikasi dalam tubuh. Itu yang secara oral ya Pak, yang bisa kita konsumsi. Tetapi hal-hal lain yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan sirkulasi darah dan cairan dalam tubuh kita adalah aktif bergerak. Karena salah satu komponen semesta atau bumi ini yang mempengaruhi energi tubuh kita adalah udara. Udara yang selalu bergerak. Atau kita menyebutnya vayu, bayu. Tridosyanya namanya vata. Orang-orang yang aktif bergerak, aktivitas bergeraknya terukur, adalah orang-orang yang bisa mengantisipasi terjadinya stuck atau blocking energi dalam tubuh sehingga bisa mengurangi bau badan. Jadi salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan olahraga. Kalau di Ayurveda tentu saja yang kita sarankan adalah melakukan yoga. Kenapa yoga? Karena yoga ini sebenarnya satu kali aktivitas fisik, dua manfaat sudah terpenuhi. Yang pertama adalah ketika kita melakukan aktivitas yoga, kita juga akan sudah melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua, dalam yoga kita selalu menggunakan nafas yang sadar, atau disebut juga pranayama atau breathwork, beberapa teman melakukannya. Ketika kita melakukan pranayama atau breathwork, maka pada saat itu kita memberikan asupan oksigen lebih banyak dan lebih bagus ke dalam tubuh kita, sehingga mempengaruhi juga sirkulasi darah. Nah, kemudian kita juga menganjurkan untuk melakukan deep detoksifikasi atau pancakarma, yaitu detok yang dilakukan 6 bulan sampai 1 tahun sekali, tapi sangat deep, sehingga seperti puasa, kemudian menghindari jenis-jenis makanan tertentu yang memicu terjadinya bau badan dan menyesuaikan aktivitasnya sesuai dengan makanan atau menu detok yang kita lakukan pada saat itu. Jadi melakukan pranayama atau nafas untuk memberikan asupan O2 sehingga meningkatkan kualitas sirkulasi darah, kemudian melakukan yoga juga untuk meningkatkan sirkulasi darah, dan melakukan detoksifikasi secara dalam atau pancakarma, dan yang terakhir adalah meditasi. Beberapa orang mungkin mengatakan, ngapain meditasi kalau hanya bau badan? Sebenarnya tadi di slide pembuka sudah disampaikan juga, salah satu yang menimbulkan bau badan adalah anxiety atau kegelisahan. Dan kegelisahan itu bisa kita kurangi kadarnya dengan kita melakukan hening sejenak, mengenali tubuh kita, kemudian nafasnya disadarkan, sehingga resah atau gelisahnya kita itu akan menurun. Jadi itu adalah beberapa hal yang sebenarnya kalau secara kasat mata kayaknya nggak ada hubungannya deh, tapi sebenarnya sangat berhubungan. Jadi aliran energi yang tidak lancar atau tidak seimbang dalam tubuh kita, yang menyebabkan sirkulasi cairan, sirkulasi darah, dan proses pembuangan tidak berjalan lancar, menyebabkan bau badan dari sisi pandang Ayurveda. Dan ini kita atasi dengan melakukan tri cleanse, atau pembersihan pada tiga organ yang berhubungan dengan detoksifikasi, dengan konsumsi herbal-herbal yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian melakukan aktivitas fisik yang teratur di udara terbuka, sehingga pori-pori terbuka, oksigen juga masuk ke dalam tubuh kita lebih banyak, dan melakukan nafas secara sadar, atau pranayama, atau breathwork, sehingga terjadi oksigenasi yang kita sekarang kita sebutnya kan beberapa istilah seperti oksigenasi, jadi kita memberikan asupan oksigen atau O2 ke dalam tubuh kita lebih banyak. Sehingga aliran darah, sirkulasi darah, semua yang harusnya tidak terjadi blocking atau tidak terjadi kemampatan atau stuck dalam tubuh, itu harus dilancarkan. Jadi kalau di Ayurveda, poin untuk mencegah bau badan ini harus dilakukan dari awal dengan mengubah pola hidup supaya aliran energinya lancar, kemudian detoksifikasi. Seperti itu sih, Pak. Ya, menarik sekali ya, Bu. Jadi kurang lengkap sebenarnya karena tidak ada yang bisa dibaca ya. Maaf sekali. Ya, apa-apa, Bu. Tapi bisa. Ini Ibu Indah, pemaparan sudah selesai? Pemaparan sudah, Pak. Jadi nanti bisa saya sambung kalau ada... Kalau ada tanya jawab langsung, ya, karena secara garis besar 5 slide saya tadi sudah berhubungan dengan itu, berisinya seperti itu, Pak Gun. Ya,
Berarti materi dari Bu Indah sudah selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sekarang, Pak Gun. Ya. Sekarang kita masuk sesi break dulu, 5 menit. Setelah itu masuk ke sesi tanya-jawab. Begitu ya, Bu Indah dan okay. Bu Arlin. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Teman-teman, sahabat Fikti semua, demikian dua narasumber kita pada hari ini sudah memaparkan materi-materinya. Kita akan break dulu sebentar selama 5 menit. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ya, sekarang jam di saya 15.42. Cepat sekali nih kita hari ini. Berarti 15.47 kita akan kembali untuk ke sesi tanya-jawab. Teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti. Kepada panitia, silakan ditayangkan materi untuk sesi break. Thank you.
Ya, pada teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengisi di kolom chat. Ya. Nah, udah mulai masuk pertanyaan. Sebentar ya, saya bacakan dulu. Kepada Bu Arlin dan Bu Indah, ini dari Chang Tian Leong. Begitu banyak penyebab bau badan. Bagaimana mendeteksi penyebab yang sesungguhnya sehingga bisa ditentukan cara tepat menghilangkan bau badan? Itu pertanyaan pertama. Dari sekian banyak upaya untuk menghilangkan bau badan, menggunakan bermacam-macam aroma, maksudnya mungkin aromaterapi tadi ya, dan jamu, bergerak, beryoga, mana yang cara paling instan? Yang itu, biasa kita pengennya instan, Bu. Dari Bu Arlin dulu deh. Ya, Bu Arlin, pertanyaan pertama nih, gimana mendeteksinya, katanya gitu. Kalau secara aromaterapi ya, Pak Gunadi, karena aromaterapi itu lebih banyak kita berhubungannya dengan bakterinya, jadi bukan penyebabnya apa, tapi karena dari bakterinya, jadi kalau dari saya, cara paling gampang adalah eliminasi. Kita coba dulu eliminasi, okay, kalau sudah pakai baju yang tidak ada serat sintetisnya, tapi masih bau badan, berarti okay, mungkin dari asupan makanan gitu. Kalau sudah tidak minum alkohol, tidak mengurangi makan daging, mengurangi makanan yang bersulfur gitu ya, seperti brokoli, kol yang bergas gitu ya, yang bikin kembung, tapi masih juga, nah mungkin kita cari lagi penyebabnya yang lain. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, yang paling cepat menghilangkan bau badan, paling mudah adalah penggunaan deodoran. Karena penggunaan deodoran ini tidak mempedulikan apa sumbernya gitu, apa sumber baunya, tapi dia akan menghilangkan karena bersifat antibakterial yang ada di kulit. Jadi pemakaian deodoran ini, tapi tentunya nggak menghilangkan akar permasalahannya. Nah, jadi untuk menghilangkan bau badannya bisa pakai deodoran, tapi untuk mencari sumber permasalahannya itu mungkin eliminasi dulu satu-satu. Untuk Bu, terus lanjut dulu deh, Bu Arin sambung dulu ya. Okay. Atau entah, mana yang paling instan? Enggak, saya ke Ibu Indah dulu. Gimana menurut Bu Indah kalau mendeteksi? Ada tambahan? Kalau saya sepaham dengan Bu Arlin, jadi seharusnya kita memang harus mengetahui sumber permasalahannya apa. Jadi kadang-kadang ada kita itu sering merasa, selama ini aku nggak bau badan, tiba-tiba kok ada masa yang ada di peak bau badannya lebih terasa. Itu kalau kita kembali ke dalam mengenal diri sendiri, satu mungkin jangan-jangan karena pengaruh makanan, ya Pak ya, makanan tertentu. Atau kemudian karena hormonal, karena tidak bisa dipungkiri, apalagi perempuan, ada sih laki-laki juga mengalami yang sama, tapi hormonal perempuan yang lebih fluktuatif, jadi mungkin ketika menjelang menstruasi mungkin, atau mungkin ketika kita secara anxiety, marah, atau ada beberapa teman saya ada yang kemarahan terpendam terus tiba-tiba bau badan gitu, Bu Arlin. Itu juga kita taunya, weh, segitunya ya gitu. Untungnya saya bukan orang yang seperti itu, tapi saya tahu kalau makan sesuatu saya memicu bau badan. Jadi sebenarnya tahu dulu sumber permasalahannya apa, kemudian kita kurangi penyebabnya itu. Kalau selanjutnya, cara paling mudah memang menggunakan produk yang langsung menghilangkan bau badannya, walaupun kita belum tahu sumbernya. Salah satunya dengan menggunakan deodoran yang bahannya alami. Kemudian kalau dari saya, selama ini memang saya selalu, ketahui dululah pola kamu, pembuangan sampah dalam tubuhmu bagus nggak sih? Seperti BAB aja Pak ya, kadang BAB itu kan orang sering merasa kalau BAB nggak normal itu bukan gangguan, padahal itu gangguan. Jadi kita masuk ke dalam dulu, okay, baju udah okay, makanan nggak aneh-aneh, tapi kok masih ada bau badan ya, bisa jadi proses detoksifikasi dalam tubuh kita yang kurang bagus. Dan jangan lupa minum air putih juga yang cukup, sehingga kita juga bisa membantu mengeliminir atau membuang sisa yang harusnya di dalam ini terbuang. Tapi kalau mau praktis, ya memang langsung, kalau saya sih biasanya Pak ya, sarannya adalah langsung dua jalan.
Yang pertama, gunakan yang paling cepat. Pertolongan pertama bagi saya adalah deodoran ya Bu ya, itu paling gampang. Tapi pilih yang aman. Pilih yang aman. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengetahui sumber satu persatunya. Kalau yang tidak setiap saat ya, ada yang memang masalah bau badannya udah sangat lama, tapi ada yang munculnya itu berkala. Nah, pada yang berkala ini lebih mudah sih Pak, kita tahunya. Jadi sumber makanan atau mungkin musim juga bisa. Ketika kita musim kemarau dengan atau datang ke suatu tempat yang cuacanya lebih lembab, lebih basah dari tempat kita tinggal, bisa juga memicu. Kalau sudah seperti itu, penggunaan-penggunaan baju atau barang-barang kosmetik atau minyak atau apa yang bisa di harus kita aplikasikan untuk membantu. Seperti itu sih Pak, kalau dari kami. Oke. Ya, teman-teman yang masih mau bertanya silakan di kolom chat. Kalau ada yang ingin bertanya langsung raise hand dulu. Tapi saya mau menambah beberapa pertanyaan sebelum membacakan pertanyaan-pertanyaan ini ya, supaya informasi kita dari dua narasumber ini benar-benar kita kuras pengetahuan mereka, teman-teman. Bu Arlin dan Bu Indah, tadi kan disebutkan bahwa yang paling instan pakai deodoran dulu. Ya, itu sebagai pertolongan pertama kan. Yang dimaksud aman apa nih? Supaya teman-teman semua tahu kriteria-kriterianya. Ya. Dari saya dulu? Boleh. Oke. Kalau untuk saya sebisa mungkin menghindari penggunaan yang sintetis, karena kalau misalkan bisa natural, kenapa enggak gitu ya. Jadi saya terutama menghindari yang tadi disebut antiperspiran. Kalau yang udah ada disebut fungsinya untuk menghentikan keringat, itu saya hindari. Terus kedua, saya juga menghindari bahan aluminium yang ada di dalam deodoran, karena meskipun risetnya masih belum konklusif, tapi aluminium itu kan termasuk logam berat. Dikhawatirkan kalau masuk ke dalam aliran darah itu menjadi pemicu kanker. Ada beberapa deodoran komersil itu yang mengandung aluminium bahan salah satunya. Terus saya juga menghindari deodoran yang kalau deodorannya berbentuk cair atau spray, itu saya menghindari yang pengawetnya berupa fenoksietanol. Karena fenoksietanol itu sifatnya cukup iritan ke kulit. Apalagi kalau ketiak itu kan bagian yang cukup sensitif. Jadi hindari juga preservatif yang fenoksietanol. Dan kalau saya pribadi, mungkin karena udah kelamaan pakai minyak atsiri gitu, essential oil ya Pak Gunadi. Kalau saya cium produk yang menggunakan fragrance atau pewangi sintetis itu, suka bersin, jadi agak sedikit alergi. Nah, jadi saya menghindari juga deodoran yang menggunakan fragrance. Biasanya disebut ada fragrance gitu, nah itu saya hindari. Dan pewarna juga ya sebaiknya dihindari. Bu Indah mau menambahkan? Kalau saya sih Pak, saya termasuk orang yang mudah berkeringat, walaupun saya tidak ada masalah bau badan, tapi saya itu orang yang mudah berkeringat. Jadi dari awal saya itu memang pemburu deodoran. Orang pemburu deodoran. Kalau saya sekarang lebih gampangnya aja, saya berburu yang saya tahu sumber bahannya. Jadi salah satunya, saya bukan karena saya pakai Pikmi ya Pak ya, bukan. Terus saya ngomong di sini, tapi memang saya sebelum kenal Bu Arlin, saya sudah pakai Pikmi dari edukasi yang saya dapat. Awalnya adalah ketakutan ketika mulai ada muncul informasi tentang bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker payudara dari penggunaan deodoran kimia. Itu awalnya kita tuh takut. Waduh, kan sensitif sekali kulit ketiak dan sebagainya. Akhirnya mulai banyak baca buku-buku, mulai banyak baca artikel tentang bahan-bahan apa aja yang aman. Sehingga ketika kemudian teman-teman artisan di luar sana menciptakan produk-produk yang aman dan bahannya kita bisa benar-benar tahu source-nya, saya langsung pilih yang aman, Pak. Tapi kalau saya memang sekarang sampai saat ini saya pakai Pikmi sih. Bukan promosi, Bu. Ini benar. Ini benar. Ya, harus minta sampelnya nih saya sama Bu Arlin ya. Nanti saya minta ya. Alamatnya Pak Gunadi. Ya, betul teman-teman. Saya setuju ya. Karena sekarang ini kita sudah masuk ke era di mana orang-orang mulai aware terhadap bahan-bahan yang awalnya dianggap itu instan. Tapi ternyata dengan perkembangan waktu, ternyata ada juga masalah dengan bahan-bahan sintetik tersebut. Jadi ya kami tidak membahas suatu merek-merek tertentu, tapi teman-teman semua bisa Google. Ya, di situ banyak sekali data-data ilmiah dari penelitian-penelitian bagaimana efek-efek samping dari bahan-bahan tersebut. Sebetulnya sih kalau kita pakai hanya satu bahan
anggaplah misalnya deodoran saja gitu ya, mungkin nggak apa-apa. Tapi kan bahan-bahan itu ada juga dalam produk-produk yang lain. Yeah. Di shampoo lah, di deterjen lah gitu ya. Mungkin di bahan-bahan yang nempel ke kulit kita. Jadi kan terjadi akumulasi, penjumlahan. Itu yang menurut saya menimbulkan masalah. Kalau dihitung satu per satu, mungkin itu semua memang masih dalam batas aman. Begitu. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, sekarang ada yang bertanya untuk Ibu Arlin, bagaimana untuk penggunaan cuka apel, hidrosol, bignat, dan clay? Gitu. Dan ini yang nanya kelebihan pikmi katanya dari deodoran lain. Oke. Kalau penggunaannya mungkin sebetulnya resep yang sederhana itu karena essential oil atau minyak atsiri tidak bisa larut dalam air ya. Jadi tidak bisa larut juga dalam cuka. Itu sebaiknya ditentukan dulu mau pakai essential oil apa, dan ditentukan juga jumlah, ini bentuknya berarti cair ya, dalam bentuk cair, ditentukan mau berapa mili, misalkan 100 mili. Artinya 2% dari 100 mili itu kan 2 mili. Essential oilnya berarti 2 mili. Nah, ini dicampurkan dulu dengan sekitar 2 sendok makan alkohol. Alkoholnya sebisa mungkin yang lebih tinggi persentasenya, kalau bisa yang 96% itu lebih baik, supaya essential oilnya larut dulu, lalu dicampurkan dengan cuka apel. Nah, lalu baru ini dicampurkan dengan air. Harus dicampur, diencerkan dengan air supaya alkohol dan vinegarnya, apple cidernya ini, cuka apelnya ini nggak terlalu kuat. Itu kalau untuk penggunaan deodoran yang spray atau yang cair. Sedangkan kalau untuk penggunaan clay dan sodium bikarbonat sendiri, nggak bisa untuk produk yang cair ya. Jadi harus dengan dalam bentuknya semi padat atau padat. Nah, itu harus digunakan dengan campuran lilin dan juga minyak. Nah, untuk resepnya sendiri ada beberapa, bisa dicari juga online untuk persentase-persentasenya, tapi paling gampang sebetulnya kalau penggunaan di rumah, bukan untuk komersil ya, itu dengan menggunakan tadi alkohol, cuka apel, dan campuran minyak atsirinya. Nah, terima kasih pertanyaannya tentang deodoran pikmi. Kalau ditanya kelebihannya apa, satu, kita semua bahannya 100% natural. Untuk efektivitasnya sendiri dijamin, itu minimal sepanjang hari, 24 jam itu fresh ya, tanpa bau badan. Terus yang kedua, kita tidak menggunakan aluminium. Untuk teksturnya sendiri, mudah diaplikasikan, jadi nggak terlalu keras dan juga nggak lengket, nggak menimbulkan noda di baju. Kalau harga bisa dicek dari tadi QR yang saya share juga di situ, kita ada beberapa jenis ukuran. Thank you. Terima kasih. Ini pertanyaan sebelum ke Ibu Indah, mungkin ini pertanyaan dijawab berdua ya. Kalau deodoran berarti yang tadi dioles ya? Bukan dioles. Iya. Kan? Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Kemal. Baunya kok tiap bau badan orang katanya beda-beda. Apa faktor turunan atau padahal sumbernya kan dari keringat dan bakteri katanya gitu. Tadi kan sebenarnya sudah disinggung, tapi mungkin Bu Arlin boleh jelaskan ulang Bu sedikit. Oke. Satu, kalau keringat itu kan faktornya dari dalam tubuh ya. Faktor dari dalam tubuh itu tentu ada faktor genetik. Terus yang kedua faktor hormon. Hormon dipengaruhi dari stres, dari usia juga, dan yang ketiga pengaruh asupan nutrisi. Di alkohol, daging, dan juga sayur-sayuran yang dimakan. Itu yang akan membedakan keringat yang dihasilkan setiap orang. Nah, koloni bakteri setiap orang juga bisa beda-beda. Bahkan dalam satu orang sendiri, tadi saya sempat nyebut juga ya, mungkin ketiak kanan dan ketiak kiri, bakterinya kalau diteliti itu bisa beda-beda jenisnya. Beda. Gitu. Nah, sekarang untuk Bu Indah. Bagaimana cara penggunaan sambiloto dan meniran? Lalu apakah ada efek samping dari herbal tersebut? Dan penjelasannya untuk detox ginjal bagaimana katanya Bu? Menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Jadi yang tadi saya sampaikan tentang sambiloto dan meniran, dalam Ayurveda disarankannya memang diminum sebagai herbal drink dari seduhan daunnya, Pak. Nah, ini sebenarnya sudah banyak sekali
resep-resepnya juga. Mungkin salah satu yang bisa saya anjurkan juga bisa mengunjungi salah satu kanal YouTube sehat, kanal kesehatan di sana, di mana di sana ada resep-resep untuk menggunakan bagaimana sih menyeduh daun-daun ini supaya aman bagi tubuh kita. Jadi sambiloto dan meniran ini salah satunya memang bisa untuk mengurangi mengurangi berat bau badan karena dia efek detoksifikasinya terjadi. Jadi diminum. Tapi saya selalu sarankan minumnya jangan berlebihan, dalam artian ikuti petunjuk yang sudah ada. Karena saya yakin sudah ada, kalau saya boleh share nanti akan saya share lewat Mbak Selvi beberapa resep-resep dari guru-guru jamu kita tentang bagaimana sih dosis yang paling tepat untuk mengkonsumsi meniran dan sambiloto. Karena kalau terlalu pekat dan terlalu tiap hari, itu juga tidak kita sarankan untuk penggunaan. Dan kita belum tahu kondisi orang internal ya Pak, satu persatu. Kemudian kalau yang kedua tadi, ginjal ya Pak? Ya, detox ginjal. Ya. Salah satu, kalau di Ayurveda, memang salah satu herbal yang digunakan adalah kulit dari pohon ara. Kita di sini, di Indonesia banyak sih pohon ara atau ficus. Cuman kadang-kadang kita pakainya adalah buahnya. Kalau di Ayurveda itu adalah seduhan dari kulitnya. Nanti juga akan saya share aja sih melewat Bu Selvi supaya tidak rancu bagaimana cara penggunaannya. Tapi makanan yang juga bisa bagus untuk ginjal adalah lobak. Dalam Ayurveda, lobak disarankan untuk rejuvenasi dan merawat ginjal kita. Saya dulunya nggak suka, tapi karena manfaatnya bagus, saya mau nggak mau jadi suka. Jadi itu bisa. Jadi sebenarnya detok ginjal itu nggak langsung detok ginjalnya, tapi rejuvenasi dulu. Supaya ginjal kita itu kondisinya bagus dulu. Setelah itu dia lebih mudah untuk melakukan fungsinya dan melindungi dirinya sendiri. Jadi lobak, kalau mau makanan bisa lobak. Tapi kalau untuk detoknya, salah satu yang disarankan adalah kulit pohon ara. Saya akan share nanti lewat Bu Selvi bagaimana caranya melalui beberapa guru jamu kita menggunakan itu. Nah tadi Bu, sekalian saya tanya juga ya mengenai tridosha yeah. tadi ya. Kan katanya salah satu adalah kita detox liver. Lalu Bu Linda bilang bisa pakai neem, bisa pakai tripala gitu ya. Nah kalau misalnya yang bentuknya ekstrak dalam kapsul gitu berarti bisa juga diminum dong Bu? Bisa, kan ada. Bisa Pak. Jadi bisa, yang saya tahu memang sekarang ada beberapa produk yang sudah lebih mudah, menyediakannya lebih mudah dan praktis dalam bentuk kapsul. Tripala ini yang saya tahu serbuk ada, tapi serbuk yang sudah dimasukkan ke soft kapsul ada. Kalau saya memang cenderung lebih suka yang dalam soft kapsul, karena kalau serbuk pahitnya terasa banget gitu Pak. Jadi bisa dilakukan dengan mengkonsumsi yang sudah. Hanya saja pastikan bahannya benar-benar bahan aktifnya ada ya Pak. Karena kadang-kadang ada yang terus isinya itu bahan aktifnya sedikit, lebih banyak campuran-campuran yang lain. Jadi kalau saran saya kenali sumber dari formulatornya itu siapa, itu penting banget. Saya pribadi merasa itu adalah salah satu yang penting kita tahu. Oke, nah sekarang ada pertanyaan untuk Bu Arlin. Bisakah penggunaan aromaterapi diminum, Bu Arlin? Oke, ini dalam konteks penggunaan oleh orang awam dan sehari-hari itu tidak disarankan. Kenapa? Karena banyak safety concern-nya ya, jadi banyak faktor keamanannya. Satu, minyak atsiri itu semuanya bersifat korosif. Jadi kalau berkenaan dengan membran mukosa, semua yang berhubungan dengan aliran pernafasan, jalur yang basah-basah semuanya di dalam bagian tubuh, itu bisa mengiritasi dan korosif sifatnya. Bahkan berarti sampai sebelum masuk ke jalur pencernaan pun, itu sudah, satu, dia udah bisa merusak saluran mukosanya, dan yang kedua, karena masuk di dalam lambung itu sudah terkena dengan berbagai jenis asam lambung dan lain-lain, itu sudah berubah juga, sudah bereaksi. Paling tepat adalah, satu, tidak boleh diminum, dicampurkan dengan air, ataupun dengan yang lain tidak boleh. Harus penggunaan internal itu harus menggunakan kapsul. Kapsulnya pun khusus yang enteric coated. Enteric coated ini yang ada lapisan enteriknya, jadi dia itu tidak akan hancur sampai mencapai ke saluran pencernaan. Itu pun sangat tergantung untuk keperluan penyakitnya. Jadi kalau dari saya mungkin gampangnya gini, kalau kita penggunaan internal, ingestion itu
untuk keperluan yang berhubungan dengan, betul, dengan saluran pencernaan dan dengan saluran kencing. Karena dibuangnya akan lewat ginjal dan saluran kemih gitu ya. Tapi itu bisa dibilang adalah bom nuklir. Jadi kalau misalkan penyakitnya masih biasa-biasa aja, masih bisa ditangani dengan topikal, jalur topikal lewat kulit, tidak perlu ingestion atau penggunaan internal. Kalau mau penggunaan internal, harus berkomunikasi atau berkonsultasi dengan aromaterapis yang sudah certified juga. Bisa berkonsultasi dengan saya, karena penggunaan internal, itu tadi, satu, jalurnya juga bisa juga bukan lewat mulut, bisa juga lewat supositori, tergantung keperluannya. Terima kasih. Ada teman-teman lain, barangkali ada yang mau bertanya, dan mau bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Kalau penggunaan untuk, tadi apa ya, untuk di ruangan, Bu, apakah bisa kalau misalnya kita di diffuse mungkin ya, maksudnya di diffuse itu ada bisa untuk bau badan nggak, Bu? Kalau di diffuse itu molekul aromaterapinya kan akan ke udara, jadi yang akan hilang baunya adalah bau ruangan. Tapi kalau bau badan tidak bisa dari diffuser. Sambil menunggu pertanyaan, saya nanya lagi deh kalau gitu ya. Yeah. Bu, setahu saya kan kalau misalnya essential oil itu, Bu Arlin, dia kan ada kayak apa ya, senyawa terpen, monoterpen, terpen, begitu ya. Nah, di slide yang tadi, Bu Arlin, kan ada tea tree, lalu ada rosemary, ada grapefruit, gitu. Itu memang artinya masing-masing apakah punya sifat antibakteri yang sama atau memang harus spesifik pemakaiannya? Okay. Jadi kalau minyak masing-masing essential oil itu punya susunan komposisinya yang beda-beda. Misalkan antara grapefruit dan rosemary itu meskipun sama-sama tinggi di monoterpen, tapi kandungannya beda. Rosemary misalkan tinggi di 1,8 sineol, sedangkan grapefruit dan jeruk-jerukan yang lain itu sangat tinggi di D-limonin. Efeknya terhadap bakteri apa juga beda. Jadi ada misalkan bakteri tertentu yang hanya bisa ditangani oleh keluarga sage. Keluarga, saya tidak tahu sage itu bahasa Indonesianya apa ya, tapi keluarga, apa ya, Bu Indah ya, tahu nggak sage itu bahasa Indonesianya? Bukan ada sih, Bu ya? Ada ya? Bukan adas. Kalau adas itu fennel. Fennel ya, adas ya. Fennel, ada bakteri tertentu yang bisa ditanganinya dengan eukaliptus, rosemary, dan sage. Ada juga yang hanya bisa dengan, misalkan dengan clove gitu ya. Tapi secara umum, yang paling reguler gitu, yang paling cukup luas pemakaiannya itu adalah tea tree. Karena dia untuk beberapa jenis bakteri, dia cukup efektif. Berarti apa? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Faktor turunan katanya atau genetik untuk berat, untuk bau badan. Apakah apa ada pengaruhnya? Mungkin Bu Indah mau menjawab? Kalau saya sih selama ini bias, kalau bagi saya Pak ya, beberapa kasus yang dibicarakan teman-teman dari herbalis Ayurveda itu biasanya karena pola makan yang sama sebuah keluarga itu bisa memang mempengaruhi kondisi bau badan gitu. Cuman bukan turunan sih. Saya teman kapan hari pernah dibahas, cuman kita belum bisa menyimpulkan ini benar-benar turunan belum. Tapi kalau dari dalam seperti hormonal emang iya. Tapi kalau pola makan yang sama kadang-kadang menciptakan kondisi dan sensitivitas tubuh yang sama, itu memang iya sih. Jadi ada seperti ginilah ketika ini satu keluarga kolesterolnya tinggi semua karena pola makannya sama gitu, seperti itu. Dan biasanya kita tinggal di satu daerah yang sama, dengan cuaca yang sama, kelembapan udara yang sama, atau mungkin sirkulasi udara di sekitar rumah itu yang sama. Sehingga terkesan genetis. Cuman belum ada dari teman-teman yang ngobrol ini belum ada kesimpulan bahwa
memang benar-benar genetis gitu, tapi kebiasaan dan pola hidup yang sama sehingga terkesan kok sama semua gitu di lingkungan yang sama seperti itu sih. Mungkin kalau dari sisi yang benar-benar ilmiah genetisnya kita belum pernah membahas sampai di sana sih Pak ketika berkumpul dengan teman-teman herbalis. Mungkin saya nambahin sedikit kebetulan ya, karena kemarin baca-baca lagi jurnal riset. Ada satu gen yang memang ditemukan, ini lucunya berhubungan dengan bau badan. Ini tadi saya ngecek lagi, namanya gennya itu kodenya ABCC11. Jadi ABCC11. Ini berhubungan dengan bau badan dan kotoran telinga. Jadi ada hubungannya kalau yang kotoran telinganya cenderung basah, terlengket. Jadi yang memang harus rutin dibersihkan, kalau nggak numpuk, tebel gitu, itu biasanya cenderung punya bau badan. Sedangkan yang kotoran telinganya kering, itu tidak punya gen ini, jadi bau badannya juga cenderung tidak ada. Nah ini fakta unik aja ya, nggak bisa diapa-apain tapinya. Tapi menarik sih Bu, untuk kita ini diri sendiri juga, dan benar. Anak-anak di rumah ya, kadang-kadang anak dan cucu mulai beda-beda tiap orang juga. Betul. Nah ini saya sendiri juga jadi kemarin merhatikan di keluarga saya sendiri, saya suami dan anak yang paling besar, kotoran telinganya kering, jadi yang mudah dikeluarkan gitu. Dan memang kita tidak punya bau badan. Ini yang kecil, anak saya yang kecil, kotoran telinganya itu basah. Jadi, nah ini kita lihat nanti kalau dia mulai puber gimana. Pengaruh. Nah kalau dari pengalaman Bu Indah dengan Bu Arlin nih. Biasanya kan yang punya problem seperti ini umumnya adalah anak-anak, remaja. Jadi mereka kan mulai-mulai bergaul, segala rupa ya, dan akhirnya merasa terkucilkan atau apa karena masalah bau badan. Nah, umumnya yang bau badan nggak ngerasa ya bahwa dia tuh bau gitu. Jadi kan kadang-kadang kita mau ngasih tahu mungkin sungkan. Tapi kalau anak-anak remaja begitu, mereka malah mungkin pergaulan. Nggak mau main lah jadinya, itu mah bau atau apa gitu ya. Apakah ada juga kasus-kasus seperti itu, Bu Indah, Bu Arin? Ada nih, kebetulan teman dan juga anaknya jadi pengguna deodoran gitu ya, karena apalagi dia waktu itu requestnya yang extra strong. Anaknya memang tidak merasa, tapi begitu dia mengerjakan tugas di kamar aja, bahkan di dalam rumah yang ber-AC, itu katanya kalau begitu pintu kamarnya dibuka, mamahnya yang mau pingsan. Jadi akhirnya inisiatifnya datangnya dari orang tuanya untuk ngasih anaknya itu pakai deodoran gitu. Nah, mungkin ini harus ada kebaikan hati juga dari kita. Kalau misalkan ini ada teman yang orang dewasa, kadang-kadang kita nggak enak ngasih taunya. Tapi sebetulnya lebih baik dikasih tahu atau dikasih produk deodoran gitu daripada karena tadi ya, bau badan itu berhubungan dengan nanti malah dihindari secara sosial. Bu Indah, mau menambahkan Bu? Kalau saya persis seperti Bu Arlin juga, karena pengalaman dari tim, salah satu tim lapangan, itu ada satu yang dianya juga nggak merasa, tapi kita selalu merasa ya Bu ya. Jadi sensitif memang ketika kita menegur, tapi awal yang saya lakukan adalah kayaknya bahan bajunya nggak oke deh kalau untuk kita kerja lapangan. Awalnya seperti itu Bu, saya pakai alasan. Mungkin kurang menyerap keringat dan sebagainya. Kemudian baru dia aware, oh gitu ya? Iya deh gitu. Coba kalau misalnya ganti yang katun natural, masih ada bau nggak? Ternyata malah dia menemukan, bukan karena bahan baju, memang dia akhirnya, iya aku kok ada bau badan yang lebih, ini ya, lebih tajam dibanding yang lain. Dan sekarang teman saya itu adalah pengguna produk Pikmi juga. Jadi kalian promosi ya Bu. Akhirnya, karena kita bekerja di lingkungan yang hampir sama Pak. Informasi yang kita terima dan kita olah ya hampir sama. Jadi saya, coba deh ini. Karena kadang-kadang kan ketika kita ngomong pakai deodoran deh gampang. Mereka juga bisa, konsumen sekarang sangat pintar ya Bu Arlin ya. Konsumen sekarang langsung cross-check info. Ah, nanti katanya bahan ini menyebabkan ini. Ya udah, oke Kak, langsung aja cari yang ini, yang natural dan aman. Saya nggak pernah sarankan, tapi saya kasih clue memang, cari sendiri infonya. Tapi ketemunya juga yang seperti yang saya maksudkan gitu, Pak. Jadi memang harus diingetin. Dan memang orang sekitar sih yang biasanya lebih sensitif daripada mereka yang ada problemnya. Ya.
Berarti ya ini sekalian buat teman-teman semua, kalau suatu saat Anda ada yang negur atau apa, jangan langsung ngambek ya. Andanya nggak ngerasa, tapi mungkin sekitar yang ngerasa bahwa bau badannya membuat nggak nyaman. Saya kalau kalau boleh, kalau berkenan, saya mau undang Pak Kemal Syarif nih, Pak, untuk sharing nih, Pak, yang nanya cucunya katanya bau badan. Boleh boleh diskusi sama kita nggak nih, Pak? Cucunya umur berapa? Katanya ini Bu Arlin, Bu Indah, Pak Kemal Syarif ini, dia dan anaknya, jadi Pak Kemal sama anaknya mah tidak tidak bau badan, tapi katanya cucunya yang bau. Tapi kita nggak punya clue nih umurnya. Pak Kemal, boleh, Pak. Siap, oh, silakan Pak. Pak. Silakan. Jadi saya istri saya juga tidak bau badan. Jadi anak saya juga tidak. Kebetulan saya kan udah punya cucu nih, Pak. Cucu satu SMA, satu SMP, dua SMP. Kok badannya bau-bau? Itu kata ibu istri saya, itu kan suaminya yang bau, suami istri ya, anak saya gitu, Pak. Mungkin apa faktor genetik turunan. Dan memang betul, Pak. Kenapa kau bau? Itu saya itu. Karena wanita ada yang laki, tapi beda bau badannya. Tuh. Kita yang orang tuanya, yang kakek neneknya gitu, Pak. Itu masalahnya. Apa faktor genetik? Mungkin kita akhirnya, wah ini memang bapaknya yang bau. Saya bilang, mantu saya yang bau badannya. Dulu ke anaknya. Kan itu kita diskusi di rumah. Gitu dan istri saya itu dan fakta ini fakta loh Pak, saya bukan ngarang. Ya, ya. Saya alami karena cucu saya yang perempuan itu yang dua itu memang gabung dengan saya sekolahnya kan dekat dengan saya tinggal dan tinggalnya di saya kecuali satu minggu dia pulang ke orang tuanya gitu. Itu Pak, itu yang ketika kadang-kadang jadi pertanyaan kok beda ya. Gitu. Makanya kebetulan ada. Nah, seminar ini saya pengen mendalami apa bedanya apa makanan. Kalau makanan kan serumah dengan saya, makannya sama, Pak. Tapi kok beda ya. Itu loh, gitu. Masalah itu, Pak. Makasih, Pak. Ya, saya mau tanya dulu nih, Pak, Pak Kemal. Ya. Kalau sekarang berarti cucunya sudah dikasih apa, Pak? Dikasih deodoran atau Bapak mengingatkan sama orang tuanya tentang bau badan ini? Enggak, kita kan menjaga juga perasaan, Pak. Akhirnya biar mereka nyari sendirilah. Saya nggak mau tegur juga cucu saya bau badannya enggak, cuma kita rasakan ya kita diam dia aja karena dia kan wanita Pak, sensitif nggak enak juga karena cucu wanita kita tegur walaupun dia tinggal sama saya tidak pernah berani untuk langsung tegur dia dan karena apa-apanya jadi ya saya suruh dianya sendiri dia inisiatif dan mungkin kadang-kadang ini saya coba akan arahkan ke Pikti yang apa deodoran sama deodorannya Mbak tolong di nanti di share ke saya. Juga itu sama, timbul jerawat juga Pak, anak saya itu kan mungkin udah mulai puber ya, udah SMA sama SMP. Bersamaan, sedangkan di keluarga saya kayaknya tidak pernah ada punya jerawat, saya juga tidak punya jerawat gitu Pak, itu masalahnya. Terima kasih Pak. Ya, kalau dengar dari cerita Pak Kemal, saya sih berpikirnya karena ada jerawat juga, lalu usianya remaja, ya itu tadi Pak, di usia itu perkembangan organ reproduksinya sedang kenceng-kencengnya, hormon-hormonnya sedang aktif-aktifnya. Jadi kemungkinan ya ada sesuatu yang berurusan dengan hormon. Makanan-makanan mungkin bisa bisa dijaga yang tadi, jangan banyak-banyak makan brokoli gitu ya Bu Indah. Apa yang banyak sulfur, bawang gitu ya. Apa mau ditambahkan Bu Arlin, Bu Indah? Mungkin kalau dari saya, sebetulnya sesuatu yang keturunan itu kan bukan berarti ditarik garis lurus ya, Pak Kemal. Bukan berarti keturunan dari anak itu kalau nggak ada dari mamahnya, oh ini pasti dari papahnya gitu, belum tentu. Tapi mungkin aja lintas generasi ada yang tiba-tiba munculnya setelah beberapa generasi ke bawah, itu bisa aja. Jadi bukan berarti, oh ini asal-usulnya dari garis yang sana gitu. Rasanya kalau menelusuri kayak gitu nggak akan ngasih solusi juga. Jadi kalau misalkan untuk kondisi apapun itu termasuk bau badan, saya rasa yang lebih bijaksana adalah mengatasi kondisinya itu aja supaya anaknya nggak jadi terkucil gitu ya. Rasanya kalau saya sendiri pun, misalkan nih saya... lagi anak saya lagi sama orang tua saya gitu dan mereka dikasih suruh disuruh pakai misalkan deodoran baru atau shampoo baru untuk kebaikan dia rasanya sih saya akan berterima kasih justru sama orang tua saya karena udah memperhatikan dan sayang sama cucunya.
Bu Indah mau menambahkan? Ya, Pak Kemal, kalau bagi saya justru ketika di usia remaja mereka sepertinya akan lebih mudah menerima info yang efeknya adalah untuk lebih cantik atau lebih menarik. Gitu ya, Bu Arlin ya. Karena mungkin tinggal ininya aja, seperti cara penyampaiannya aja, Pak. Kalau dulu di zaman saya, ya, di zaman saya itu ibu saya kan sering masalah minum jamu tuh. Kita tuh dulu sebulan sekali menjelang mens dan setelah mens harus minum jamu. Dan yang salah satu yang dia katakan adalah ini untuk mengurangi bau badan. Dan pada saat itu pilihan deodoran tuh nggak seperti sekarang. Dan pada saat itu uang jajan anak juga nggak kayak sekarang ya, Bu. Jadi kita mending minum jamu daripada beli deodoran pada saat itu. Jadi mungkin Pak Kemal saran saya adalah bisa disarankan untuk minum jamu yang sekarang tidak selalu pahit untuk anak remaja. Ada herbal drink yang beberapa manfaatnya sudah langsung ditulisin kok. Misalnya untuk mengurangi sakit pada saat mens, termasuk mengurangi bau badan dan mengurangi jerawat. Kalau orang zaman dulu sih bilangnya bersih darah, Pak. Itu di Ayurveda ada, di jamu Nusantara juga ada. Jadi itu efeknya yang saya tahu berhubungan sekali dengan bau badan. Nggak apa-apa, Pak. Saya yakin kalau cewek-cewek itu selama ujung-ujungnya menjadi lebih cantik dan menarik, pasti diterima. Apalagi kalau dibeliin ya, Bu Arlin, ya. Langsung disiapin, dipakai tuh anak-anak. Ya. Ini Bu Arlin ada yang bertanya produknya nih. Mungkin tadi ada yang sempat scan-scan juga itu ya. Pikmi katanya bentuknya ada krim, spray, dan stick. Apakah ada perbedaan efektivitasnya? Oh, kebetulan kita yang ada adalah bentuk krim padat dan stick ya, tidak ada bentuk spray. Untuk perbedaan efektivitasnya tidak ada, tapi untuk yang bentuknya krim di dalam tin gitu, itu vegan karena menggunakan lilinnya lilin dari tanaman, yaitu lilin kandelila, sedangkan yang bentuknya stick itu menggunakan lilin lebah. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang berprinsip vegan, tidak menggunakan bahan turunan dari binatang, nah mungkin bisa menggunakan yang bentuknya bulat tin. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh raise hand, atau yang lewat kolom chat, silahkan. Bu Indah, sambil nunggu yang tanya, saya mau nanya nih. Ya. Tapi ini nanya penasaran. Ya, ya. Kalau waktu pertama saya diminta sama Tikti lewat Bu Selvi untuk jadi moderator nih, kan dapat nih nama-nama pembicara. Saya tertarik sama nama Bu Indah. Kenapa, Pak? Karena ada Indah Aromatika. maksudnya apakah ada sejarah tuh dari orang tua? Kok soalnya deketan nih sama topiknya dan sama keahliannya. Akhirnya saya percaya kalau nama itu doa ya, Pak ya. Ujung-ujungnya 5 tahun terakhir ini saya tertarik sekali untuk belajar aromaterapi. Itu yang membuat saya kenal dengan Bu Arlin juga sebenarnya, Pak. Ketika saya mulai belajar aromaterapi, saya tanya ke papa saya memang, kenapa kok ngasih nama Aromatika? Dan ternyata memang ada sejarah, Pak. Jadi pada saat saya lahir tahun 73, Pak, udah lama banget ya itu. Bapak saya tugas di Perhutani Kalimantan yang konservasi tanaman Dendrobalanum aromaticum, Bu. Yang katanya adalah bahan dari kamper. Ya, jadi karena konservasi, papa saya tuh suka banget dengan baunya. Kalau udah masuk hutan itu tuh baunya enak banget gitu. Jadi dia berpikir nanti kalau anak pertama. Jadi saya sama ibu saya di Surabaya, beliau di Kalimantan. Dia udah ngomong ke Pak, dia cerita, nanti kalau punya anak kasih nama Aromatika. Karena ini ada Dendrobalanum aromaticum itu. Tapi adik saya yang kedua, namanya juga Wijaya Kusuma, Pak. Waktu dia lahir, bunga Wijaya Kusuma nenek saya sedang mekar di tengah malam. Jadi akhirnya nama itu juga ini. Tapi saya jadi merasa, wah itu kayak doa bener. Banyak yang ngira itu nama panggung. Jadi kalau saya misalnya lagi promosi, lagi ngomong sesuatu tentang yang wangi-wangi, ini nama panggung ya? Enggak, ini nama KTP. Dan yang ada saya jualan jamu, jualan herbal, jualan aromaterapi. Ada sejarahnya memang, Pak, dari bapak saya. Ya, terima kasih, Bu, jawabannya. Itu menjawab kepenasaran saya.
beberapa minggu. Pak, terima kasih sudah penasaran, Pak. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini seru loh topiknya. Bukan topik kaleng-kaleng ini. Sesuatu yang dalam keseharian kita ada ya, bau badan. Dan itu bukan cuma sekedar menghilangkan bau, tapi ada latar belakang di sana. Ketidakseimbangan hormon, gangguan hormon, lalu kemampuan detox dari badan ya, Bu Indah. Ya, betul. Kalau dari Ayurveda, ada kemampuan detox dari badan. Nah, kalau secara Ayurveda, detox liver itu yang tadi Bu Indah terangkan harus berapa lama sekali, Bu, dikerjakan? Sebenarnya yang awal dari yang disarankan adalah mengkonsumsi herbal yang fungsinya adalah untuk rejuvenasi organ tersebut, Pak. Sehingga ketika kita mengkonsumsi sambiloto atau meniran, itu kan proteksi ke sel liver. Jadi liver itu lebih bisa menuntaskan semua proses detoksifikasi kita dalam tubuh. 3 bulan sekali sih, Pak, kita sarankannya, Pak. Jadi 3 bulan sekali itu bergiliran. Misalnya kita sekarang lagi usus besar nih. Kalau saya sih pribadi karena masih jarang masak di rumah, saya tuh yakin usus besar saya pasti paling kotor di antara organ-organ saya yang lain karena masih makan di luar. Jadi saya orang yang agak rutin untuk masalah usus besar, tapi itu tadi saya pilih bahan yang laksatifnya itu sangat lembut. Jadi nggak mengganggu yang lain-lain. Nah, kalau di Ayurveda, lidah buaya itu bagus banget ternyata, Pak, untuk laksatif. Dan sebenarnya kan di Indonesia banyak banget tumbuhnya. Ya. Jadi itu salah satu yang saya gunakan. Sambil atau meniran, pokoknya 3 bulan sekali, Pak, bergiliran antara, jadi three cleanse adalah kolon atau usus besar, liver, dan ginjal kita lakukan per 3 bulan. Makanya kalau di India ada pancakarma 1 tahun sekali yang benar-benar deep, Pak. Jadi dalam 1 tahun, 21 hari kita full detox. Cuman makan makanan liquid, nggak ada terlalu, bumbunya cuman bumbu tripala yang untuk detox, bla 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 seperti itu. Saya belum bisa, Bu Arlin, kayak begitu. Jadi bisanya yang simple praktis saya lakukan 3 bulan sekali di rumah. Itu bisa sendiri, Bu? Apa harus dipandu? Misalnya, kalau yang produk nih, yang kita. Kalau yang produk dikonsumsinya sudah dalam bentuk kapsul seperti yang Pak Gunadi sampaikan, bisa langsung sendiri, Pak. Tapi kalau mau deep detox pancakarma, di beberapa tempat Ayurvedic Center di Ubud sudah melakukan itu dan tidak perlu 21 hari. Rata-rata mereka buka 7-10 hari, Pak. Jadi Bu, itu mulai di Bali nih? Iya. By the way, di Ubud? Ya, di Ubud, Pak. Di beberapa tempat di Ubud, Ayurvedic Center sudah. Jadi kita mungkin nggak harus langsung ke India, tapi mereka langsung menjalankannya based on Ayurvedic concept. Tuh, teman-teman, menarik sekali kan? Ada yang mau nanya nggak? Saya nggak mau mewakilkan pertanyaan nih. Padahal saya pengen tanya detoxnya. Kalau nggak ada yang nanya, tapi saya nggak mau nanya. Aku pengen nanya jadinya kelanjutannya. Bu Indah, kalau misalkan bukan gejala ya, kita tahu dari mana detoxnya itu sudah bekerja. Jadi kolon, liver, dan ginjal kita itu sudah terdetox, itu apa ciri-cirinya? Kalau selama ini sih, Bu, yang kita pelajari ya bersama teman-teman herbalis Ayurveda, yang ketika kita misalnya usus besar, salah satu gejala paling umum terjadi itu kan konstipasi, Bu. Konstipasi itu adalah gejala ketika tapi kita nggak ngeh kalau itu sebenarnya gangguan. Jadi ketika kita mulai merawat usus kita lebih rutin, regularly, kemudian gejala konstipasi itu sudah tidak terjadi, jadi regular buang air besarnya udah terjadi, itu pada saat itulah works well pada saat itu. Jadi terus kemudian kita juga jadi lebih sensi, Bu. Yang kami pelajari di Ayurveda, ketika organ tubuh kita lebih bersih, itu kita lebih bisa merasakan hal-hal yang tidak diperlukan tubuh. Persis seperti Bu Arlin bilang ketika mencium fragrance, pusing atau apa. Jadi tubuh kita sebenarnya sudah sangat luar biasa. Jadi ketika kita memang memproteknya dengan hal yang bagus, saya ini, Bu, dulu waktu zaman kuliah, makanan instan dan fitsen itu udah sehari-hari ya, Bu, paling praktis. Ketika mulai menjalankan Ayurvedic lifestyle yang detox rutin, sekarang saya walaupun nggak tahu itu ada fitsin, tapi kalau kemakan, itu saya langsung mual dan pusing, Bu. Itu saya langsung tahu, ini makanan ini nggak benar, nih pasti ada fitsinnya. Nah, kalau liver,
Kalau liver itu kita bisa tahu bahwa liver kita sedang bekerja bagus dan detoknya berjalan bagus adalah ketika gejala-gejala kecil, tanda melemahnya liver itu hilang. Jadi salah satu melemahnya liver kalau di Ayurveda adalah kita sering banget alergi dingin, kemudian sering banget tertular flu orang lain. Dalam satu rumah kadang ada orang yang kita flu, yang lain flu, dia nggak flu, tapi ada juga orang yang paling cepat kena flu dibanding yang lain. Nah, itu adalah kalau kita mempelajari praktisnya di Ayurveda, ketika organ liver kita mengalami kelemahan atau capek, kita adalah orang yang paling mudah tertular virus-virus flu dari luar dan alergi. Salah satunya biduran juga, Bu, alergi dingin. Jadi ketika tubuh nggak bisa tidak bisa menetralkan dengan cepat suhu, terus terjadi biduran, itu yang dilakukan. Yang terjadi seperti itu. Dan kebetulan beberapa teman yang menggunakan herbal-herbal Ayurveda ini mulai banyak kesaksian, lebih-lebih yang kayak misalnya dulu sering banget gatal-gatal kalau kena dingin. Kemudian kalau ditelusuri ternyata memang dulu pernah kena gejala hepatitis, Bu, sakit kuning, seperti itu. Jadi memang ada relevansinya dengan itu. Nah, kalau ginjal itu, Pak, saya sendiri adalah orang yang pernah kena masalah dengan ginjal karena kebiasaan buruk menahan buang air kecil, ya. Kadang di duduk di kantor males jalan bla bla bla. Sampai suatu hari saya kena radang ginjal itu dan dokter dengan mudahnya ngomong, udah tahu sampah harus dikeluarin enggak kamu keluarin. Jadi sebenarnya ketika udah tahu sampah mau keluar kenapa mesti ditimbun gitu. Jadi ketika kita minumnya banyak kemudian memang harus ke belakang lebih banyak daripada orang yang minumnya sedikit, itu sebenarnya udah tanda organmu udah benar nih kerjanya. Karena sisanya harus langsung dikeluarin. Seperti itu sih. Asam urat, Bu Arlin, salah satu petunjuk kalau ginjal melemah. Jadi kadang ketika kita sakit asam urat, yang kita sibuk buangkan asam uratnya nih. Padahal kalau di Ayurveda sumber asam urat adalah ketika ginjal kita melemah. Kalau orang ginjalnya oke, kelebihan asam urat kebuang lewat urin. Tapi kalau ginjal kita melemah, asam uratnya jadi tertimbun. Nah, kalau habis pergi ke Bali, Bu Arlin, saya itu selalu detok ginjal. Karena makanan saya pasti kacau di sana. Itu saya masak makan yang aneh-aneh. Sampai akhirnya saya tahu nih, aduh, ada ruas kaki yang agak linu nih. Dan ketika, jadi pentingnya mengenali diri sendiri adalah, ini kok kenapa biasanya nggak linu-linu ya? Ketika tes darah, oh benar nih, udah 7 aja Pak ini nih. Nah, jadi ketika kita konsum, katakanlah gini, saya kalau saya rutin minum mengkonsumsi detox ginjal, saya makan kacang mede, kacang apapun, emping, itu aman Bu. Tapi beberapa teman yang tidak pernah melakukan, di usia 50 seperti saya, sedikit kacang mede, sedikit emping, dia sudah langsung kayak asam uratnya naik. Jadi ginjal tidak mengeluarkan kelebihan asupan yang kita masukin tadi, tapi nimbunnya. Jadi sebenarnya paling gampang sih dari gejala-gejala kecil seperti itu. Seperti itu sih yang kita pelajari secara praktis di Ayurveda secara praktis. Jadi. Makasih, Winda. Sama-sama, Bu Arlin. Mau dilanjut, Bu Arlin nanya lagi. Udah, Pak Gunadi. Ada yang lain mungkin? Ini ada yang tanya nih jadinya. Kapsul yang sudah ready katanya. Kalau yang berdasarkan prinsip Ayurveda itu tersedia. Apakah sudah banyak tersedia, Bu Indah? Sudah banyak. Sudah banyak, Pak. Di Indonesia sudah ada beberapa dokter Ayurveda yang sudah membuatnya. Tapi memang rata-rata mereka best practice-nya di Bali sih. Sudah ada, Pak. Sudah banyak sekali. Atau mau bikin sendiri ala herbal drink juga bisa, tapi kalau saya memang menyarankan yang sudah dalam bentuk kapsul dan sudah ada ukurannya yang dibuat oleh formulator-formulator Ayurveda. Nah, tinggal di googling aja banyak sekali pilihannya. Ya. Tuh, Pak Singgi, silakan dicari ya. Nah, ini ada yang menarik nih dari Pak Kemal. Saya kurang yakin keamanan herbal atau jamu yang dimasukkan ke dalam kapsul. Karena saya peminum herbal dalam kapsul sebelum lambungnya dioperasi sampai 23 jahitan. Kata dokter yang mengoperasi, di lambung saya banyak serpihan daun-daunan yang mungkin dari herbal di kapsul tersebut. Nah, ada komentar nggak dari Bu Indah nih? Kalau saya sih
Pak, kalau saya lebih menyarankan adalah untuk mengenal produk yang akan kita konsumsi, sumbernya. Itu penting sekali bagi saya. Jadi mulai dari sumber pembuatnya, formulatornya, kemudian indikator-indikator kualitas yang sebenarnya sudah ada. Sudah ada petunjuk sih kalau kita ke BPOM kan sebenarnya semua indikatornya itu sudah disampaikan, Pak. Tapi memang nggak bisa dipungkiri di luar sana saat ini, banyak sekali pembuat-pembuat yang mungkin belum memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan. Tapi kalau menurut saya, kenali sumbernya. Jadi seperti kita belanja bahan makanan, sekarang kan kita disuruh mengenali bahan bakunya tuh. Baca dulu ingredientnya apa. Sama, kita belanja produk herbal kapsul pun dikenali dulu. Kalau saya menyarankan misalnya, kalau teman-teman yang vegan, jangan mau kapsul yang dari iga sapi, karena sekarang sudah ada kapsul yang ekstraknya dari rumput laut, seperti itu. Beberapa produk yang sangat bertanggung jawab, bahkan mencantumkan daya larut dari masing-masing kapsul, ekstrak kapsulnya, Pak. Dan bagi saya lebih bijak kalau kita memilih produk-produk yang seperti itu. Kalau secara harga memang pasti mereka akan mematok harga lebih tinggi, tapi itu worth it ya dengan segala effort yang mereka lakukan. Di luar sana pilihannya banyak, tapi resikonya nggak bisa dipungkiri semakin banyak. Jadi bijak memilih sumber produknya. Itu akan sangat sangat bijak sekali bagi kita, karena mau dikonsumsi ya, dimasukin seperti itu. Jadi saran saya kenali dulu produsennya, terus cara penggunaan, ingredientnya, kemudian segala regulasi itu mau nggak mau memang harus kita ikuti. Karena kita sebagai produsen juga selalu ditegur sama POM kan, Bu Arlin ya, kalau ada yang nggak sesuai gitu, kita juga udah langsung nggak bisa dapat izin karena ada kadar bla bla bla. Ketika kita mengikuti itu semua demi keamanan kita sih. Ya, yang terjadi itu. Memang. Bu Arlin mau menambahkan? Enggak, rasanya sudah lengkap. Saya tambahin dikit. Pak Kemal, ya saya punya sependapat sama Bu Indah. Coba perhatikan sewaktu kejadian itu. Apakah yang dikonsumsi itu ada BPOM-nya. Sejauh yang saya tahu, kalau ada BPOM-nya semuanya aman asal dikonsumsi sesuai aturan. Gitu ya. Itu yang paling penting. Karena saya pribadi sebagai dokter sudah mungkin 20 tahun lebih saya praktek, nggak pernah ketemu kasus seperti yang Pak Kemal ceritakan. Tapi kalau lambung bocor sampai harus dioperasi karena meminum obat-obat jamu yang tidak terstandar, jadi jamu-jamu ilegal lah dia, itu rutin kok. BPOM selalu merahasia dan berapa bulan sekali, berapa momen sekali itu selalu dapat yang seperti itu. Karena jamunya tidak asli, justru dipakai obat-obat dimasukkan ke dalamnya kayak steroid, prednisone, apa. Nah, itu karena efeknya buat badan nyaman, orang jadi cenderung beli karena dianggapnya jamu itu aman, padahal enggak gitu. Apapun mau buah-buahan pun natural, kalau kita makannya berlebihan ya pasti timbul efek samping, apalagi sesuatu yang sifatnya memang sudah ekstrak dan lain-lain pasti ada term and condition lah, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan benefit yang maksimal gitu. Ya. Katanya ada BPOM-nya. Kalau betul ada BPOM-nya, kalau buat saya nih Pak, maaf. Berarti nggak pas kondisinya. Itu banyak-banyak. Salah satu yang mungkin orang-orang nggak aware kecepatan pengosongan lambung ya. Jadi kalau saya baca dari apa yang pakai Mas cerita tuh, di lambungnya banyak serpihan daun-daunan, berarti kan tidak tercerna tuh. Kalau tidak tercerna sampai anggaplah minumnya sekarang, tapi terus-terusan ada, karena proses pengosongan lambung itu 6-8 jam sudah maksimal tuh, semua yang ada di lambung sudah turun semua ke usus, gitu ya. Kalau sampai ada sisa, berarti problemnya ada di proses pengosongan lambungnya kemungkinan, ya. Tapi saya nggak tahu juga nih apa detailnya seperti apa, gitu. 1641 itu. Kita masih ada nggak? Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup nih acaranya. Bu Arlin punya closing statement? Apa? Oh. mungkin balik itu ya. Rasanya kita semua di sini, terutama teman-teman yang kenal dari PIKTI, kita semua ingin mengusahakan bisa hidup sehat dan seimbang
dengan benar-benar mengusahakan dari terapi dan menjaga kesehatan dengan cara yang natural. Jadi mungkin ada beberapa modalitasnya dari hari ini, mungkin yang didengar dari sisi aromaterapi dan Ayurveda. Semoga kita bisa terus punya beginner mindset untuk terus belajar hal yang baru, supaya kita bisa terus memupuk diri menjadi lebih baik lagi, hidup dengan sehat dan seimbang. Terima kasih banyak. Kalau Bu Indah, Bu, mau ada closing statement nih? Ya. Tiba-tiba aja saya punya lokasi hujan badai. Jadi kalau dari saya, Pak, adalah penting bagi kita untuk lebih mengenali kondisi kita. Jadi ketika kadang-kadang kita lupa gejala-gejala kecil, kenali kondisinya sejak dini supaya kita bisa memilih langkah pengobatan, pencegahan, dan perawatan diri. Lebih dini merawat itu lebih baik. Oke, nah berhubung sudah tidak ada yang bertanya, mungkin acara ini selesai. Saya hanya menambahkan bahwa bau badan, teman-teman semua, bukan kasus yang enteng sebetulnya. Itu berpengaruh terhadap psikologi juga, terutama kalau untuk anak-anak, remaja, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tolong jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Itu bisa saja ada sesuatu hal yang urusannya dengan hormonal, dengan makanan, dengan pembuangan racun dari badannya, begitu ya. Jadi solusi tidak selesai hanya dengan cukup memakai deodoran lalu selesai. Perhatikan jika terus-terusan terjadi, ada masalah-masalah lain juga yang perlu diselesaikan, begitu ya. Dengan ini, acara hari ini selesai, teman-teman. Saya Gunadi sebagai moderator hari ini pamit dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Saya berterima kasih untuk Bu Arlin dan Bu Indah untuk pemaparannya hari ini, amat sangat menarik nih, banyak ilmu-ilmu baru. Jangan kapok ya Bu untuk join di Pikti jadi narasumber. Ya, dengan ini saya akan mengundang Dr. Willy Japaris untuk menutup acara pada sore hari ini. Selamat sore, Dr. Willy. Selamat sore, Dr. Gunadi. Ya. Terima kasih ya, kepada kedua narasumber dan juga moderator, Bu narasumber, Bu Indah dan Bu Arlin. Bu Arlin. Ya. Nah, ini saya menyerahkan e-sertifikat ya dari Pikti. Bukan terima kasih banyak Pak Willy dan Pikti. Terima kasih. Ya, bersama. Ya, kedua untuk Bu Indah. Terima kasih. Darmatika. Ya, mohon diterima dengan baik Bu Indah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pikti. Sama. Tiga pada Dr. Gunadi ya, yang sudah sering ya memoderatori seminar Pikti. Semoga diterima dan baik, Dr. Gunadi. Terima kasih, Dr. Willy. Terima kasih, Pikti, untuk kepercayaan. Baik, saya kira tugas saya seperti itu. Ya, mungkin nanti akan datang, selain bau badan, mungkin nanti bau kaki yang lebih bermasalah juga. Ya. Jadi saya mau nanya, tapi waktunya udah lewat. Jadi mungkin buat lain kali saja. Ya. Ya, sekian. Saya kembalikan waktu pada Dr. Gunadi. Dr. Willy yang nutup. Oh, saya yang nutup ya. Oke. Jadi sebelum ditutup ini ada pengumuman untuk pertemuan yang akan datang. Ya, akan datang. Ya, topiknya Care for Diabetes Mellitus dengan Body Space Medicine. Dan ya, pembicara pertamanya Yasin Sehilman Rama Pratama yang juga pembicara handal ya dari kita udah sering ya. Kemudian pembicara kedua Dr. Gunadi Widarsa sendiri. Dengan moderator Pak Rudi Suryana. Opening ceremony, opening speech-nya oleh Dr. Joko, ya. Kemudian closing-nya oleh Dr. Sunarto. Ini ke seri ke-140. Ya, luar biasa. 140. Demikian Dr. Gunadi.
Waktunya saya kembali. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit. Ya, terima kasih. Terima kasih.